BKKBN Kupang dan pihak-pihak dari yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak Kakak Medi. Semoga acara kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Bapak Safran atas sambutannya. Kemudian selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Dr. Tony Wage selaku Direktur Eksekutif Indonesian Climate Change Task Force. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Tony. Sorry, masih mute. Oke. Terima kasih, Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, teman-teman. Pak Safran yang saya hormati dari Yayasan Terangi. Ini sambil saya lihat-lihat juga yang ada di screen-nya. Ada beberapa teman ya. Ada Mas Pak Jotam. Ada Mas Ofri, teman-teman dari Terangi, Jotam ini malu-malu nih ngeluarin videonya nih Jotam ini. Dan Bapak Ibu semuanya tentunya dari kabupaten terkait yang di Raja yang di Laut Sawu, sama dari Kabupaten Saburai Jua. Baik, saya diminta untuk memberikan beberapa apa ya, bukan poin arahan sebenarnya, tapi yang tentunya ingin ikut mendengarkan diskusi, dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman dari Terangi, Mas Safran yang sudah mengorganize acara ini sekaligus juga melaksanakan kegiatan yang kita lakukan bersama-sama di Kormep ya. Seperti diminta oleh Kakak Midi kan, sekarang panggilannya. Nah, ini saya diminta untuk berikan sedikit sambutan, tapi saya rasa ini juga merupakan bagian dari keterlibatan kami ya dari Sekretariat ICCTF. Oke, jadi saya ingin mulai dengan role dari Kementerian Bappenas di mana ICCTF ini berada, di mana proyek Kormep ini berada. Mari kita tahu Bappenas adalah suatu kementerian ya, boleh disebut sebagai think tank pemerintah secara resmi, di mana kita diminta untuk berfungsi sebagai penyedia kondisi-kondisi yang enabling, yaitu sebagai enabler terhadap lintas sektor, tapi kita bicara khusus di sini adalah sektor kelautan dan perikanan. Di mana dengan adanya fungsi sebagai enabler ini, kita diharapkan bisa memberikan semacam suatu model inovasi pembangunan. Nah, inovasi pembangunan di sektor apa? Sektor kelautan perikanan. Dan Kormep ini, Bapak-Ibu sekalian tentunya sudah cukup paham dengan Kormep karena sudah melakukan kegiatan ini sudah setahun lebih. Tahu bahwa target kita ini dengan Kormep itu selain menjadikan sebagai model inovasi, juga sebagai suatu proyek kegiatan kita dituntut untuk adanya suatu hasil, yakni peningkatan efektivitas atau nilai efektivitas pengelolaan ekosistem target dalam hal ini yang di Laut Sawu, setidak-tidaknya 75% level biru. Namun bagi teman-teman yang KKP tentunya paham, sistem penilaian efektivitas pengelolaan itu yang di EKKP 3K ini sudah berubah, sudah dirubah dengan sistem EVIKA. Namun saya masih tetap menulis ini karena kita berjanji kepada World Bank sebagai donor bahwa kita akan pakai level biru ini, di mana sekarang tentunya sudah bermigrasi kepada sistem EVIKA. Nah, itu saya mau serahkan ke teman-teman yang lain untuk bisa menerjemahkan itu. Next. Nah, sekarang kalau kita masuk ke kegiatan paket 5 yang kita lakukan sekarang ini, di mana ini kan lebih ke apa ya, membahas tentang hasil survei ya, hasil survei biofisik untuk menunjang kegiatan paket 5 ini. Nah, paket 5 ini apa sih yang menjadi poin utama atau kegiatan utama dari Yayasan Terangi yang melaksanakan kegiatan paket 5 ini. Dengan demikian berarti ada paket 1, 2, 3, 4, 5, cuma sampai 6. Nah, di 5 ini kita penekanannya adalah kepada pengawasan atau surveillance ya. Nah, di mana kegiatan pengawasan di dalam suatu area
ekosistem spesifik seperti kawasan konservasi perairan ini. Laut Sawu adalah satu MPA yang terbesar di Indonesia. Ini sangat penting, dan informasi yang berkaitan dengan yang namanya biofisik itu sangat-sangat penting untuk kita mau tahu nih, sekarang kita mau ngawasin apa, bagaimana, ada di mana. Apalagi saya sebutkan tadi, Laut Sawu suatu kawasan yang sangat luas. Jadi kegiatan di paket 5 ini penekanannya adalah memang ke pengawasan, dan sehingga pemetaan kondisi biofisik itu akan sangat penting. Lanjut, Pak. Nah, kita juga tahu, saya tahu di dalam ruang virtual atau diskusi ini, Bapak, Ibu-Ibu sekalian lebih expert, lebih tahu dari saya, tapi kalau kita berbicara mengenai ancaman ekosistem pesisir ini banyak ya, mulai dari yang di pesisir atau sepadan pantai, pesisir sampai ke let's say 12 mil lah, dari kalau kita cuma bicara dalam ekosistem pesisir atau di continental shelf. Nah, itu masih masuk ke daerah coastal. Nah, tapi apa yang kita lihat itu adalah yang di daerah pesisir itu yang kita lihat sehari-hari. Mulai dari pencemaran, degradasi habitat, abrasi, seterusnya bencana alam yang tidak lepas kalau kita tarik bukan benang merah tapi kaitannya sama dari berbagai ancaman ini, tidak lepas dari kondisi perubahan iklim. Baik itu sifatnya yang jangka panjang maupun yang sifatnya anomali saja, tapi sudah semakin lama berubah. Kalau ditarik garis regresi lah, akan kelihatan sekali bahwa itu saling berkaitan satu sama lain yang mengakibatkan ancaman-ancaman ini. Perubahan iklim yang kita tahu, naik muka air laut, pengasaman, dan pemanasan suhu permukaan air, yang semuanya ini kalau kita berbicara mengenai suatu kawasan konservasi seperti Laut Sawu, ya, itu sangat-sangat berdampak, maupun juga terhadap, nah, biodiversity ini akan jadi satu hal yang sangat sangat mahal nih kalau kita berbicara, kalau udah dampak ya dari perubahan suatu ekosistem pesisir. Ada yang hilang, ada yang malah jadi dominan, dan seterusnya. Nah, inilah perlunya pemetaan dari biofisik dari suatu daerah itu. Lanjut, Fer. Nah, mungkin ini sedikit aja, kenapa kok si ekosistem ini perlu dipetakan? Perlu dipetakan ini untuk mengetahui apa dalam kaitannya dengan pengawasan. Saya rasa kita sama-sama tahu bahwa tekanan yang dialami oleh suatu ekosistem pesisir yang kita tinggali dan juga bahkan yang inhabitant, jadi yang tidak berpenghuni pun mengalami ancaman, mengalami tekanan. Nah, apalagi yang ada di daerah yang dengan populasi yang tinggi, di kota-kota, di kota besar atau kota kecil. Jadi kegiatan antropogenik itu manusia sangat, akibat kegiatan manusia ya, itu akan sangat-sangat berdampak. Yang mana poin berikutnya adalah ya, kalau itu udah degraded, udah menurun kualitasnya, tentunya nggak bisa lagi berfungsi seperti yang kita harapkan, baik itu sebagai sumber daya protein, sumber protein ya, perikanan, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan atau manfaat-manfaat lain ya, contoh sebagai wisata ataupun apa ya, advantage atau benefit sosial budaya itu semua. Oleh sebab itu, sekali lagi penekanan terhadap pemetaan biofisik ini menjadi sangat penting dalam pemahaman saya untuk kita ketahui kondisi ekosistem pesisir itu pada saat ini, yang mana nanti akan berdampak pada apa yang mesti diawasi. Jadi kasarnya kalau kita mau simpelnya dari slide ini adalah, kalau kita bisa tahu baseline, jadi kondisi sekarang apa yang sudah berubah, trennya seperti apa, sehingga poin-poin untuk diawasi, poin-poin itu tidak hanya topik tapi juga lokasi maupun cara-cara itu. Nah, inilah yang akan saya rasa membantu POKMASWAS, yang mana ini paket 5 ya, Mas Afran, ini mengarah untuk bantuan dan penguatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat pengawas ini. Itu bisa tahu, bisa dapatkan informasi yang baik. Jadi tentunya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat pengawas ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya.
informasinya ini. Karena kalau kita bicara pengawasan, jangan cuma pikir, oh ya nanti ada orang yang datang ngebom, orang yang datang nyuri, orang yang datang. Nah, tapi itu adalah tindakan perbuatan sesaat, tapi dampaknya seperti apa, itu kita tahu berdampak, tapi dampaknya sebesar apa. Nah, kita kalau nggak tahu titik awalnya, kita nggak bisa bilang 5, 10, 20 tahun depan tuh dampaknya kerusakannya seperti apa. Kalau kita nggak tahu, kita hanya akan bilang, oh itu udah rusak. Rusaknya seberapa parah, nah inilah yang harus kita lakukan semacam baseline atau survei pemetaan kondisi ekosistem biofisik ini. Gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya merupakan slide terakhir saya. Tentunya saya berharap dari adanya kegiatan pertemuan seperti ini maupun diskusi, ya tadi saya dengar Pak Safran udah bilang tolong be active, jangan hanya nerima aja tapi bertanya. Karena di sini juga hadir para narasumber, penanggap yang tentunya mengetahui kondisi di sana, terutama di Kabupaten Saburai Jua ini. Satu daerah yang saya belum pernah datang, mudah-mudahan bisa sampai ke sana, tapi tentunya sangat indah. Dan kepentingan ini tentunya yang lebih kita lihat kepentingan luas, tidak hanya ekosistem, tapi juga kepada masyarakat. Harapan berikutnya dari saya, agar supaya kegiatan diskusi kita ini bisa meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat. Khususnya ini nih terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang pengawas. Bapak-Ibu sekalian paham, yang udah berasal dari sana tahu dari generasi-generasi sebelumnya turun-temurun bahwa oh kondisi sini bagus dulunya. Ini harus dijaga. Nah, silakan dijaga, ini kita tambahkan lagi, kita perkuat pengetahuan Bapak-Ibu sekalian dengan informasi biofisik ini. Dan tentunya ini ya jadi sarana informasi, tukar menukar informasi, diskusi, saling menambahkan, saling melengkapi informasi yang sudah ada. Barangkali hasil dari pemetaan biofisik ini tidak bisa mencakup keseluruhan daerah di Kabupaten Saburai Jua atau Laut Sawu pada umumnya. Tapi tentunya Bapak-Ibu sekalian punya pengetahuan yang lain, silakan ditambahkan dalam diskusi nanti. Dan tentunya untuk jaga kelestarian dari ekosistem yang sangat indah ini harus kita perhatikan. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Dalam kaitan ini saya hanya menitipkan Mas Safran dan Bapak-Ibu sekalian, teman-teman dalam diskusi ini, tolong dipikirkan satu hal yang juga saya rasa penting, yaitu bahwa keberlangsungan dari atau keberadaan dari ekosistem ini nih, sekarang kita tahu tidak hanya tergantung dari apa yang kita bikin sekarang, tapi apa yang juga yang dilakukan di depan kemarin, bahkan itu akan muncul dengan diperkuat, diintensifikasikan dengan adanya kondisi perubahan iklim. Jadi semua itu tidak lepas satu sama lain. Baik itu pencemaran, abrasi, dan sebagainya. Jadi saya rasa informasi yang akan disajikan ini menjadi penting buat kita dan bermanfaat. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Hamidi. Oke, terima kasih dan selamat siang. Siang, Pak Tony. Terima kasih kepada Bapak Tony atas sambutan dan juga arahannya pada segmen pertama tadi yang telah kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Terangi beserta Eksekutif Direktur ICCTR yang mengandung pesan-pesan kunci tentunya yang sangat luar biasa untuk kita semua, arahannya mengenai dukungan implementasi pengelolaan program dari Core Map City itu sendiri yang dapat tentunya memotivasi kita semua untuk mengelola dan melestarikan ekosistem pesisir khususnya di Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Baiklah, untuk mengetahui apa saja yang sudah
Terangnya lakukan pada pada program Cormap paket 5 ini di wilayah tersebut, langsung saja kita masuk pada segmen berikutnya, yaitu menelisik lebih dalam ekosistem pesisir Kabupaten Saburajua part 2 yang akan membahas pada kesempatan kali ini dengan tema ekosistem terumbu karang, predator yang mengancam, serta penyakit dan gangguan karang. Bersama ketiga para narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Baiklah, untuk narasumber yang pertama ada Kak Fahru Rozi, biasa dipanggil dengan Ozi, yang akan menghantarkan kita kepada diskusi dengan topik yaitu substrat dasar terumbu karang. Jelas informasi tentang Kakak Fahru Rozi, biasa dipanggil dengan Ozi. Beliau merupakan lulusan S1 UIN Syarif Hidayatullah Halo, selamat siang semuanya. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, terdengar. Sepertinya ada gangguan ya di koneksinya Kakak Meidi. Untuk itu, karena saya kebetulan pemateri yang pertama ya, jadi langsung saya ambil alih aja ya, teman-teman semua. Mungkin tadi udah sedikit ini ya diceritain profil singkat saya. Nama saya Fahru Rozi lengkapnya, biasa dipanggil Oji oleh teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kegiatan survei kami ya dari Terangi di Saburajua. Mungkin saya share screen sebentar. Apa presentasi saya udah kelihatan, teman-teman? Ya, sudah. Terima kasih. Jadi, judul topik pembahasan kita kali ini terkait dengan ingin mencari tahu gimana sih kondisi substrat dasar terumbu karang yang ada di Saburajua terkait dengan hasil penelitian kita, Terangi. Kajian ini disusun oleh saya sendiri, Fahru Rozi, dan Rizky Aulia dari BKKPN Kupang, serta Desna Bagus. Lanjut ke pendahuluan. Kita tahu bahwa Saburajua merupakan kawasan konservasi ya, di kawasan TNP Laut Sau atau Taman Nasional Perairan Laut Sau, yang dikhususkan ya, penting bagi cetacean atau hewan-hewan mamalia laut yang besar gitu. Terus untuk itu pemantauan ekosistem pesisir seperti terumbu karang itu sangat penting ya dilakukan bagi penunjang ya, sebagai penunjang bagi ekosistem, bagi habitat cetacean itu sendiri gitu. Untuk itu penelitian ini dilakukan ya sebagai upaya untuk mendapatkan data terkini ya terkait yang nantinya seperti yang tadi disampaikan Pak Tony ya, berfungsi sebagai dasar dalam pengelolaan di kawasan konservasi, serta selain itu juga survei terumbu karang ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pemetaan partisipatif ya bagi Pokmaswas di TNP Laut Sau yang merupakan rangkaian kegiatan dari Cormap CTI paket 5 oleh Terangi. Langsung ke lokasi penelitian kami. Untuk lokasinya sendiri ada 12 titik ya, 12 titik yang tersebar di dari mulai bagian timur sampai dengan barat ya, di utara dan juga di selatan gitu. Ini dipilih, kami pilih lokasi ini untuk mewakili area-area atau zonasi dari TNP Laut Sau ya yang sudah ditetapkan oleh BKKPN Kupang.
Untuk metodenya sendiri ada dua metode yang kami gunakan, yaitu underwater phototransect atau UPT, penggunaan salah satu metode yang memanfaatkan kamera underwater atau kamera bawah air untuk mengetahui kondisi dasar atau substrat dasar dari si terumbu karang. Nah, karena di lapangan enggak semuanya perairan jernih kayak di gambar ini gitu, ada beberapa lokasi yang enggak bisa tercover oleh metode ini, metode UPT. Untuk itu digunakan juga salah satu metode untuk pemantauan terumbu karang, yaitu point intercept transect. Ada dari 12 titik stasiun pengamatan yang kami gunakan, ada tiga kali dilakukan sebanyak 3 kali ulangan gitu. Dengan masing-masing ulangan panjang transect yang kami amati sepanjang 20 meter gitu. Terus dalam penggunaan metode underwater photo transect ini juga kita menggunakan bantuan ini ya, pipa frame ya, sebagai panduan dalam mengolah datanya nanti gitu. Nah, untuk analisis datanya kita pakai bantuan aplikasi namanya CoralPointCon with Excel Extension atau CPCE gitu. Ini penampakan untuk aplikasinya ini sebelah kanan. Nah, dari aplikasi ini konsepnya sih dia ini apa namanya, menyebar titik acak itu di dalam frame itu, dan masing-masing titik acak itu sebanyak 30 titik yang kami gunakan diidentifikasi masing-masing titiknya. Sehingga nanti diketahui ya berapa tutupan karang yang akan berapa tutupan karangnya di dalam ini transect, serta nanti juga kita bisa ngetahuin berapa indeks mortalitas dari karang yang ada di sana gitu. Nah, sebagai panduan kita menggunakan tabel panduan dari LIPI ya, yang dipublikasikan oleh Pak Gianto. Kita mengkategorikan kondisi tutupan karang berdasarkan tiga kategori ini. Rendah untuk tutupan karang di bawah 19%, sedang untuk tutupan karang 19-35%, dan tinggi untuk yang di atas 35%. Langsung lanjut ke hasil pengamatan yang sudah kita temukan. Nah, dari kondisi substrat dasar yang ada, ini gambaran yang sebelah kanan, ini foto kondisi ya, kondisi bagaimana perairan yang ada di Saburai Jawa. Dan yang pertama ini, yang paling tinggi ada DCA atau dead coral with alga. Ini merupakan karang-karang yang sudah mati ya, karang-karang sudah mati namun ditumbuhi oleh alga gitu. Yang kedua ada HC atau hard coral. Ini hard coral itu karang keras yang menjadi panduan kita ya dalam menentukan kategori tutupan karang tadi. Terus ada R, rubble atau pecahan karang, ada HA, halimeda, S untuk sand atau pasir, SC untuk soft coral, dan SP untuk spons, serta yang terakhir OT atau biota-biota lain. Dari sini, jika kita bandingkan dengan tabel kategori yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kondisi substrat dasar atau terumbu karang yang ada di Saburai Jawa tergolong dalam kategori sedang. Terus untuk bentuk dari hard coral tadi, jika kita breakdown lagi isinya apa aja, ada ini, ada beberapa karang keras yang kita temukan. Ini singkatannya ya yang di bawah. CS itu untuk coral submasif, CM itu coral masif, CE ini untuk coral encrusting ya, yang dia apa namanya, menyelimuti dasar perairan, CB untuk coral branching, CF untuk coral folios atau lembaran, ACT ini ACT ACB untuk acropora ya, dan CHL helipora. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa CS dan CM ini coral submasif sama masif ini apa namanya, komposisinya paling tinggi gitu jika dibandingkan jenis-jenis lain. Yang kami duga hal ini dikarenakan kondisi geografis ya, kondisi geografis Saburai Jawa sendiri yang dia kan berhadapan langsung dengan samudra ya. Nah, otomatis tekanan-tekanan dari luar seperti apa namanya, angin, ombak, arus dan segala macam itu pasti tekanan fisik ya dari alami itu pasti besar sekali gitu. Nah, jadi otomatis jenis-jenis dengan bentuk pertumbuhan yang kokoh lah, yang masif, yang bisa bertahan gitu. Ini dibuktikan dengan sedikitnya kita temukan jenis akrop
bentuk pertumbuhan dari akropora ya, yang lebih rentan patah dan nggak kokoh gitu. Kalau kita lihat dari 12 titik pengamatan yang sudah diamati, kita ketahui bahwa untuk stasiun yang memiliki tutupan karang HC hard coral paling tinggi itu ada di Menia dengan tutupan paling tingginya 44,8% dan yang paling rendah ada di Kolorai 2,4%. Namun kondisi tutupan karang ini, karang keras ini belum menjamin, kalau bisa dibilang nggak bisa menggambarkan kondisi kesehatan karang sepenuhnya gitu. Ada faktor-faktor lain yang pastinya akan mempengaruhi kondisi dari terumbu karang itu sendiri, seperti dia mampu bertahan atau tidak jika terdapat tekanan ya, gitu, dari dunia luar gitu. Nah, untuk itu ada beberapa poin yang saya highlight di sini, yaitu flexi seaweed ya. Flexi seaweed ini adalah kumpulan alga ya, kumpulan alga-alga berbagai jenis makroalga. Kenapa ini jadi perhatian? Karena jika karang mendapat tekanan dari luar gitu, otomatis alaminya dia mampu bertahan atau mampu bisa ini lagi ya, mampu bisa recover kembali. Namun yang perlu diperhatikan, kita perlu lihat juga kondisi flexi seaweed yang ada di lokasi tersebut gitu. Karena flexi seaweed atau alga ini merupakan salah satu indikator yang memiliki yang berada di ruang yang sama dengan terumbu karang gitu, dan dia juga hidupnya menutupi substrat dasar sama seperti terumbu karang. Otomatis jika sudah ada alga di sana gitu, otomatis karang-karang yang akan mendapat tekanan dari si alga gitu. Dan juga kalau udah ada alga, otomatis larva-larva karang yang memijah, dia nggak mampu menempel di dasar perairan yang dimana itu dibutuhkan untuk larva. Terus juga jika dilihat dari kecepatan tumbuhnya, si flexi seaweed ini lebih cepat tumbuh dibanding si karang, otomatis ya jadi bakalan kalah nih si karangnya dari si alga gitu. Terus juga yang perlu diperhatikan ada rubble di sini atau pecahan karang R. Pecahan karang ini perlu menjadi perhatian karena pecahan karang kan itu ini ya, batu-batu kecil yang menghampar di dasar perairan gitu. Untuk itu ini perlu diperhatiin karena kalau terkena ombak atau gelombang, otomatis dia akan bergerak gitu, ngikutin arus dan gelombang. Dan di mana karang-karang tadi yang larva karang yang sudah berhasil berkembang biak butuh substrat yang kokoh gitu, yang mantep, yang nempel di dasar. Kalau rubble, kalau substratnya bergerak ke sana kemari, itu akan mengganggu dari pertumbuhan larva karang itu sendiri gitu. Nah, jadi walaupun kita bisa lihat di sini yang Kolorai, walaupun dia paling rendah, namun syukurnya alga dan komposisi rubble-nya dia nggak banyak. Malah yang ini alganya 0 dan rubble-nya juga 0,3 gitu. Jadi kesempatan dia Kolorai untuk tumbuh kembali itu lebih besar gitu. Beda dengan yang di nomor 2 ini Loborai, walaupun tutupannya lebih tinggi dibanding Kolorai, namun dia tutupan rubble-nya juga tinggi gitu. Nah, ini juga pastinya akan menghambat pertumbuhan karang ya, jika di Kolorai ini di Loborai terjadi tekanan kepada terumbu karangnya. Nah, untuk mengetahui kondisi baik tidaknya kondisi terumbu karang, kita juga bisa lihat dari indeks mortalitas atau indeks kematian. Ini merupakan rasio antara karang hidup dengan karang mati gitu. Semakin tinggi nilainya, ini range antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar mengatakan bahwa si karang itu sedang mendapatkan tekanan gitu. Nah, di sini kita juga bisa tahu ternyata si daerah Kolorai yang tadi tutupannya tinggi sedang mendapatkan tekanan yang besar karena rasio karang hidup dan karang matinya itu sama gitu atau lebih besar. Dan yang paling tutupan karang yang lebih tinggi, daerah Menia tadi, ternyata indeks mortalitasnya juga kecil. Lanjut, ini
karena tadi kita menentukan titik berdasarkan zonasi, jadi dari setiap stasiun ini kita grouping lagi berdasarkan zonasinya, dan diketahui bahwa dari apa ya, empat zona kawasan konservasi yang kita amati, ada zona pemanfaatan, pariwisata budaya, tradisional sama kearifan lokal, ternyata daerah yang di luar zona kawasan konservasi ini tutupan karang kerasnya lebih besar gitu. Nah, ini cukup unik ya, bisa jadi perhatian khusus karena mungkin ada beberapa faktor gitu. Kalau dari posisi geografis sendiri, untuk di luar zona ini kan terletak di utara ya, utara barat itu Pulau Sabirejua, dan itu kebetulan titik pengamatan kita tuh dekat dengan pelabuhan gitu. Nah, terus juga karena dekat pelabuhan, otomatis ini kan banyak perhatian dari masyarakat dan pengawasan. Jadi kemungkinan juga karena banyak pengawasan, banyak masyarakat di sana, kayak apa namanya, praktik-praktik perikanan tangkap yang ilegal gitu cenderung sedikit gitu, sehingga potensi terumbu karangnya bisa lebih terjaga. Dan juga bisa jadi karena luar zona ini berada di bagian utara Sabu ya, yang dimana lebih terlindung itu dibandingkan dengan yang kawasan konservasi lain yang tersebar ya dari utara ke selatan. Yang bagian banyak, kebanyakan bagian selatan ini kan cenderung mendapatkan ini ya tadi terpaan dari samudera langsung gitu. Jadi kemungkinan tekanan-tekanan dari luar ini yang menghambat dari pertumbuhan karang itu sendiri gitu. Nah, kita bagian akhir kesimpulan. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini, terumbu karang di Sabirejua berada dalam kategori sedang, terus ada beberapa pertumbuhan karang keras yang ditemukan, ini bisa dibaca sendiri, terus persentase karang tertinggi ya ditemukan di stasiun Menia, dan yang terendah di stasiun Kolorai. Terus juga kita temukan persentase karang keras di luar kawasan konservasi memiliki nilai yang lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan area yang di dalam kawasan konservasi. Terima kasih kepada kepada Bapak Nas, SCTF, Terangi, dan Kormep atas dukungan dan support untuk kegiatan ini. Cukup sekian dari saya. Mungkin lanjut ke Ibu Moderator. Silakan, Bu Moderator. Terima kasih untuk kepada Kakak Farah Rozi. Selanjutnya saya akan mengundang penanggap kita yang merupakan halo. Apakah terdengar suara saya? Terdengar? Ya, terdengar, Mai. Iya, terdengar. Halo. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Halo. Apakah terdengar suara saya? Halo. Terdengar. Halo? Oh, terdengar. Terdengar. Ya. Selamat siang, Bapak Yotam. Selanjutnya, saya akan mengundang Bapak Insinyur Yotam Sarninef, MSC. Beliau merupakan seorang expertise di bidang ekologi pesisir, pengelolaan dan konservasi sumber daya laut. Telah lebih dari 20 tahun berpengalaman dalam penelitian tentang pengelolaan sumber daya laut dan konservasi, ekologi sumber daya pesisir, dan ekologi terumbu karang. Beliau juga telah aktif terlibat dalam kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat provinsi dan nasional dalam mendukung program kemitraan laut dan pengkajian, perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan penetapan Taman Laut Nasional di Laut Sawu, serta pengembangan beberapa kawasan konservasi laut, khususnya di Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, beliau pun masih aktif terlibat dalam sejumlah program kelautan dan perikanan, khususnya beliau juga telah ikut berpartisipasi dalam program Kormep 1 dan Kormep 2, serta banyak lagi pengalaman dan publikasi beliau lainnya. Baiklah, dipersilakan waktu dan tempat untuk Bapak Jatang.
Baik, terima kasih. Suara saya jelas didengar? Cukup jelas, Pak. Oke, jelas, baik. Pak. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Mas Faurosi. Baik, pertama saya appreciate dulu buat Terangi yang sudah melakukan kajian tentang aspek biofisik terumbu karang di Sabu Rejua. Jadi bagi kami di NTT, mungkin juga lebih khusus untuk Tempe Laut Sabu, data dari Sabu ini, apalagi dari Rejua, itu sangat kurang kita punya. Jadi saya sudah cukup lama melakukan survei di khususnya di NTT, data untuk terumbu karang di Sabu dan juga lebih khusus Rejua itu masih sangat terbatas. Nah, dengan kajian yang dilakukan saat ini saya lihat cukup lengkap dari mengambil aspek bentiknya, kemudian ada juga predator dan juga penyakit karang. Saya kira ini sesuatu hal yang sangat baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tony, bahwa ini sebagai data T0, data baseline data, untuk ke depan kita bisa melakukan kembali monitoring, melihat perkembangan daripada bentik lifeform, kemudian predator karang, maupun nanti penyakit karang. Khusus yang kajian yang dipaparkan oleh Mas Farurosi terkait dengan bentik, data yang disampaikan ini saya kira tidak beda jauh juga dengan beberapa data yang sudah pernah dilakukan di Laut Sabu. Saya kira juga saya lihat di data teman-teman juga melihat tentu data Mantatou yang pernah dilakukan tahun 2011, untuk Sabu itu berkisar 10-60% dia punya karang hidupnya. Jadi live coral. Tapi tadi teman-teman dengan pendekatan hard coral itu lebih sedikit gitu. Kemudian pernah juga dilakukan oleh CTC melalui REA tahun 2014, itu kisarannya 5-40% tutupan karangnya. Dari data yang punya BKKPN untuk tahun 2020 itu untuk Sabu, Rejua itu 4,93-32,67%. Jadi saya kira dengan data yang dipaparkan dengan 2,4-44,8% untuk karang keras di Sabu, saya kira itu masih wajar dan kita melihat memang kondisinya seperti itu. Sehingga nanti perlu data yang didapat ini menjadi acuan kita semua nanti ke depan untuk nanti bisa melakukan monitoring, lebih sering melakukan monitoring, sehingga nanti tadi tren-tren perubahan terhadap kondisi terumbu karang di Sabu bisa tetap kita bisa pantau, dan apabila ada perubahan yang terjadi bisa tindakan-tindakan pengelolaan diambil. Nah, ada hal yang menarik yang bisa saya lihat di sini, terutama menyangkut kondisi terumbu karang yang di, ya saya coba lihat bandingan antara selatan dan utara. Memang selatan itu dia kondisi terumbu karangnya memang lebih apa, mendapatkan stres yang lebih besar dari faktor-faktor fisik terutama gelombang, sehingga ada kecenderungan tadi dia punya life form apa hard corangnya lebih rendah dibandingkan dengan utara. Kemudian di dalam kawasan dan di luar kawasan pun kami melihat bahwa di luar kawasan lebih persentase tutupannya lebih bagus, karena yang di luar kawasan itu berada di utara agak ke timur, itu daerah-daerah yang memang saya pernah selam di sana, itu memang persen covernya memang bagus, sama dengan yang di utara yang ke arah barat juga memang lebih bagus. Jadi saya kira ini ada dua, ada di dalam kawasan, di luar kawasan. Ini nanti mau mengarah nanti dalam konteks pengelolaan ini perlu kerjasama nih. Di luar kawasan ini menjadi kewenangan provinsi nanti nih. Sedangkan yang di dalam kawasan ini menjadi kewenangan dari BKKPN selaku pengelola kawasan. Sehingga nanti bagaimana nanti yang di luar kawasan yang bagus ini bisa juga mensupport perkembangan karang yang ada di dalam kawasan. Kemudian antara, saya coba bandingkan juga antara Sabu dan Rejua. Ternyata Sabu punya juga masih lebih baik dibandingkan dengan Rejua. Tapi data Rejua ini data yang di selatan. Belum kalau kita bandingkan nanti kalau punya data yang di sisi utara dari Rejua. Mungkin kita punya asumsi mungkin dia bisa lebih baik nanti juga dari bandingkan dengan selatan di Rejua. Nah, dari kondisi ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat untuk ke tindakan pengelolaan terutama terkait dengan sonasi nanti ini. Yang pertama untuk kondisi terumbu karang yang di Dai Eko. Nah, ini
yang di dalam kawasan yang paling bagus itu di Dayeko ini. Dia punya, kalau kita lihat dari penutupan untuk karang kerasnya, di mana dia punya penutupannya persentasinya tinggi, dan ini kalau kita melihat di sisinya, di titik yang di lokasi Molie yang di sebelahnya. Nah, Molie ini ada di dalam zona pemanfaatan. Sedangkan Dayeko ini di zona perikanan berkelanjutan tradisional yang ada di luar. Nah, ada kemungkinan bisa kita rekomendasikan bahwa perlu ada perluasan zona pemanfaatan Molie ini sehingga mencakup ke Dayeko. Karena untuk zona pemanfaatan ini lebih prioritaskan untuk ke aktivitas pariwisata terutama, sehingga nanti kalau apabila Dayeko dimasukkan, ini juga berupaya kita bagaimana untuk menjaga kondisi terumbu karang yang ada di Dayeko, yang dari hasil ini menunjukkan dia yang paling bagus untuk di dalam kawasan dibandingkan dengan lokasi lain kalau kita lihat dari indikator untuk tutupan karang kerasnya. Kemudian untuk yang zona di Loborai. Nah, ini kalau kita lihat di Loborai ini dia punya persentase tutupan karangnya memang tidak jelek amat. Tidak kurang dari 9, di atas 9 sedang. Tapi dia punya coral rubble ini di atas 60%. Jadi cukup tinggi. Nah, ini ada di sana. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ini, kalau memang nanti dalam revisi nanti untuk sonasi untuk TNP, mungkin kalau ada zona untuk rehabilitasi, mungkin ini bisa direkomendasikan masuk ada zona rehabilitasi terumbu karang, terutama tadi, kalau Mas Farurosi tadi bilang dia punya substratnya unstable, ada gelombang dia bergeser, kita mencoba menyediakan substrat yang lebih stabil, sehingga nanti bisa memberikan lebih banyak penempelan daripada larva karang, sehingga akan meningkatkan rekrutmen karang. Kemudian di Deme, nah Deme ini menarik, dia merupakan zona untuk peruntukan zona pemanfaatan dan zona budidaya. Jadi ada dua zona sana. Jadi ini merupakan pengkhususan. Kemarin waktu konsultasi publik awal itu memang harusnya zona pemanfaatan, tapi karena ada budidaya rumput laut, maka ada zona pemanfaatan dan zona budidaya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi terumbu karangnya, terutama dari persen cover dari karang keras, ini kurang dari 10%. Berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang begitu banyak, ada pemanfaatan, ada budidaya, belum lagi kalau situ ada perikanan tangkap yang berlangsung di situ, tentu terumbu karang di Deme ini tidak mampu untuk menahan terhadap tingginya tingkat pemanfaatan di sana. Sehingga nanti perlu ada koreksi kembali, mungkin perlu melihat lagi apakah perlu kita memberikan zona pemanfaatan dan zona budidaya di sana, dengan dampak bahwa terumbu karang di sana mungkin ada kecenderungan nanti semakin menurun kondisinya. Karena sekarang aja sudah kurang dari 10%. Ini kondisinya kondisi buruk. Kita menggunakan indikator dari BP. Kemudian yang terakhir untuk yang di Ledeunu. Nah, ini perlu juga dikaji. Ledeunu ini zona kearifan lokal. Ya, kalau tidak salah kearifan lokal ini ada karena ada tradisi daripada masyarakat di sana yang mengambil karang untuk dibuat kapur untuk dimakan, untuk makan sirip pinang. Nah, kalau kita lihat di sini, dia punya karang kerasnya ini kurang lebih, ya tipis-tipis lah, 10%. Sedikit lagi bisa turun menjadi kondisinya buruk. Jadi kalau dia turun jadi 9, berarti dia nih. Nah, ini perlu kehati-hatian di sini. Terutama di kearifan lokal. Kalau ada pengambilan karang, berarti perlu ada pemantauan yang rutin terhadap jenis karang, persen tutupannya, kemudian tren-tren pengambilannya, sehingga nanti jangan sampai dampak dari pengambilan itu berdampak terhadap kondisi terumbu karang yang terus akan semakin rusak. Nah, ini terkait dengan pengelolaannya. Nah, terkait dengan Pokwasmas, tentu ini menjadi teman-teman di Pokwasmas menjadi masukan yang sangat penting ini. Jadi punya gambaran tentang apa yang ada di dasar laut di Sabu, di sekeliling pulau di Sabu. Sehingga sudah bisa tahu bahwa di mana yang ada karangnya bagus, di mana yang rusak, kemudian apa yang perlu kita lakukan. Sehingga nanti ke depan, kalau bisa kita sarankan bahwa pendekatan-pendekatan saintifik demikian, dengan melakukan riset, kemudian data itu disampaikan kepada stakeholder, terutama Pokwasmas, kemudian dipadu dengan local wisdom yang dimiliki oleh masyarakat di sana,
tentu itu akan sangat baik sehingga akan mempertemukan antara scientific base dan local wisdom base, sehingga ini penting untuk pengelolaan terumbu karang yang dilakukan oleh terutama oleh teman-teman satker yang ada satker BKKP yang ada di Sabu dan juga Pokosmasnya, sehingga tidak hanya kita pendekatan scientific tapi juga dengan local wisdom yang dimiliki masyarakat terutama Pokosmas itu bisa mendorong kepada pengelolaan ataupun mungkin pengawasan yang lebih baik terhadap terumbu karang yang ada di Sabu Raijua. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai saya nanti terlalu banyak ngomong daripada panelisnya. Terima kasih, Mbak Maideng. Baik, terima kasih Bapak Jotam yang telah memberikan begitu beragam informasi yang menarik tentunya dan menambah rasa keingintahuan kita semua. Pada siang hari ini, saya membuka untuk diskusi sesi tanya-jawab pada topik yang pertama, yaitu substrat dasar terumbu karang. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menulis pertanyaan pada kolom Zoom chatroom atau bisa juga menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber langsung. Untuk saat ini sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama dari M. Bermawi. Sebelumnya saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama yaitu kesimpulan terakhir menarik, karang keras di luar kawasan konservasi lebih tinggi persentase coveragenya. Apa rekomendasi terhadap ini? Apakah perlu diperluas area kawasan konservasi? Kemudian yang kedua, apakah hasil kajian dapat diekstrapolasi untuk coverage yang luas, diperoleh data atau informasi area atau poligon? Apakah penentuan lokasi sampel tidak ada pengaruh terhadap hadil? Kepada KKM Bermawi, apakah mau bertanya langsung atau langsung dijawab para narasumber? Langsung dijawab aja ya, Mai. Oh, boleh. Yang pertama tadi ini ya, karang keras di luar kawasan konservasi lebih tinggi. Ini apa rekomendasinya? Mungkin tadi udah dibahas juga ya sama Pak Jotam. Ya, kalau untuk apa namanya area di luar konservasi ini kan sebenarnya tanggung jawabnya provinsi gitu. Terus saat ini juga untuk apa namanya untuk di Tempe Laut Sau sedang ada ini ya. Rezonasi ya, rezonasi ulang untuk kawasannya terkait ini gitu. Terus yang nomor dua, apakah hasil kajian dapat dieksplorasi untuk coverage yang luas? Mungkin ini kali ya pertanyaannya terkait apa namanya untuk mendapatkan luasan area terumbu karang, apakah bisa dari data ini gitu ya? Kalau itu yang dimaksud, mungkin bisa-bisa aja kalau dari karena di setiap titik penelitian kita kan pakai GPS ya untuk menentukan apa untuk menandai ya lokasi di mana terumbu karang atau tidak. Nah, ini bisa jadi apa reference point ya untuk kajian lanjutan benthic habitat kajian lanjutan terkait dengan ini ya pemanfaatan dengan menggunakan GIS gitu, aplikasi remote sensing untuk apa namanya mendapatkan luas terumbu karang tersebut gitu. Terus, apakah penentuan lokasi sampel tidak ada pengaruhnya terhadap hasil? Tentunya ngaruh banget ya. Kita kan untuk nentuin titik sampling ini berdasarkan zonasi kemarin gitu. Dan ini juga udah diperhitungkan yang bisa mewakili area selatan dan utara gitu. Jadi kalau titik samplingnya bukan di area terumbu karang, pasti hasilnya nanti nggak akan representatif gitu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silakan. Makasih, Kak Mei. Oke, terima kasih, Bang Ozi. Untuk KKM Bermawi, apakah sudah jelas pertanyaannya? Kalau sudah jelas jawabannya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk Kak Faru Razi lagi. Kak, saya mau bertanya, jika pada saat identifikasi menggunakan CPAC, hasilnya menunjukkan jika presentasi HC tinggi, dengan presentasi AB atau SEN juga tinggi. Nah, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi sehingga pada substrat pasir didapat presentasi HC yang tinggi? Untuk Kakak Kandina Putri NS, apakah ada tambahan pertanyaan atau mau langsung dijawab oleh Kak Faru Rozi?
Baik, dipersilakan langsung saja kepada Kakak Farwarozi. Iya, terima kasih Kak Mai. Untuk kenapa HC tinggi di substrat pasir? Untuk karang, pertumbuhan karang kan pasti banyak faktor yang nggak cuma substrat aja yang mempengaruhi gitu. Faktor-faktor fisika, kimia, perairan yang ada juga pasti berpengaruh gitu. Dan ini ya pastinya banyak faktor gitu yang mempengaruhi ini gitu. Kenapa bisa tinggi? Ya, yang pasti berarti kondisi lingkungan yang ada di sana mendukung untuk pertumbuhan karang gitu. Walaupun substratnya pasir, larva-larva karang atau karang-karang yang ada di sana masih bisa tumbuh dan menempel gitu. Mungkin itu singkatnya dari saya ya. Terima kasih Kak Mai. Terima kasih kembali Kak Ozi. Ada pertanyaan berikutnya dari Kakak Lumban NL Toruan dari Kupang. Dipersilakan untuk langsung mengajukan pertanyaan karena beliau meresen. Ya, makasih, selamat sore. Sore. Sebenarnya tadi saya sudah sempat kasih sedikit pandangan, tapi mungkin sempat hilang di karena sempat ada permasalahan sedikit. Saya saran aja terkait dengan masalah substrat. Memang selama ini kalau kita lihat di kajian terumbu karang seperti Mas Korhoji sampaikan bahwa substrat itu kita biasa melihat dari kondisi koralnya, kemudian seaweeds ya yang attached di sekitar organis di sekitar ekosistem tersebut. Nah ini kan beberapa kali saya sudah lihat mengenai bahwa substrat itu di wilayah karang itu sebenarnya kan bukan hanya misalnya spons atau seaweed dan lain sebagainya, tetapi di pasir itu ternyata terdapat organisme berasosiasi dengan karang yang dia itu bisa berbeda komposisinya kalau kita bandingkan dengan organisme yang lain dengan nama yang sama gitu ya, foraminifera ini dengan nama yang sama kalau di lokasi lain misalnya di estuari atau di pantai. Nah, saran saya sih ya ini ke depan gitu. Sebenarnya bagi teman-teman juga yang ada di sini bisa sebenarnya menurut saya kita lakukan kombinasi antara kajian yang sudah ada ini dengan large benthic foraminifera. Karena ada beberapa banyak kajian sudah menunjukkan bahwa adanya asosiasi yang kuat antara terumbu karang dengan beberapa jenis tertentu ya. Beberapa jenis tertentu di mana kalau jenis itu banyak itu menunjukkan kondisi ekosistem karang yang baik. Plus kalau dia memang kondisi komposisinya sudah tidak bagus, kita bisa ngambil bisa menjadi apa ya? Bukan keputusan, pertimbangan awal. Tadi kalau seperti disampaikan oleh Pak Yotam sebagai yang memberikan pandangan, nah ini menjadi satu tambahan. Misalnya gini, ada mungkin lokasi yang kita ya udah nggak usah diapa-apain, yang mungkin kurangnya adalah stresornya, gitu ya, stresornya. Misalnya apakah stresor yang kita kurangin aktivitas di sana atau apa, tetapi ada lokasi yang kita bisa melakukan rehabilitasi kalau dia memang kondisinya bisa ya, meskipun jelek tapi masih bisa dilakukan rehabilitasi, kita rehabilitasi. Indikasinya apa? Saya sih memiliki pandangan indikasinya adalah salah satunya dari LDF ini. Karena jenis-jenis tertentu itu memang berasosiasi kuat banget dengan karang. Nah, kajian ini sebenarnya dilakukan oleh banyak instansi. LIPI termasuk paling sering melakukan ini. Itu ada Ibu Natsir, Suartati Natsir, dia sering melakukan ini. Kemudian dari Pusat Penelitian Biologi Laut, itu dari beberapa lah. Itu kemudian beberapa perguruan tinggi sudah melakukan. Dan ada kecenderungan yang sama bahwa organisme tertentu itu memang asosiasinya kuat sekali. Dan dengan kriteria yang ada, kita bisa memberikan pertimbangan apakah ekosistem ini, ya mungkin saja dari nanti pengelola gitu kan, mau memperluas zonasi, atau dia mengurangi stresor, atau melakukan restorasi. Kan tidak semua tempat kita bisa melaksanakan restorasi. Maka kita harus memiliki parameter pendukung di mana kita bisa melakukan bisa rehabilitasi pada satu ekosistem. Saran saya sih begitu aja, ini sebagai pemikiran, karena ini adalah organisme yang kecil tapi sering dilupakan. Sebenarnya masih banyak organisme lain, tapi saya menyarankan ini karena ini cukup mudah dan tidak susah-susah banget sebenarnya kajiannya, modalnya juga nggak terlalu banyak. Itu aja saran saya, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Lumban, Anor Toron.
atas sarannya. Dari Kak Ozi, ada input lain atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Pertanyaan selanjutnya ada dari Kakak Rowi Kakamone, yaitu pengambilan karang untuk pembuatan kapur sirih masih tetap berlangsung hingga saat ini kah? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Ozi. Iya, ini mungkin Pak Rowi ini ya, sekedar informasi untuk kita semua seperti yang tadi diinfoin oleh Pak Jotam, Kak Mai. Kalau di Sabure Jua ini ada apa namanya? Ini ya Pak, upacara kegiatan adat ya yang setiap tahunnya mengambil terumbu karang untuk dijadikan kapur sirih. Cukup Kak Mai. Thanks, cukup. Berikutnya ada pertanyaan yang cukup panjang. Saya bisa tambah jelaskan untuk Amarowi tentang tadi itu ya, tentang pengambilan ya. Jadi memang waktu awal inisiasi untuk TNP Laut Saru untuk zonasi, ternyata diketahui bahwa ada masyarakat lokal sana itu mengambil karang, dan itu sudah tradisi turun-temurun untuk dijadikan kapur sirih. Nah, sehingga hasilnya bahwa ada lokasi ruang atau zona bagi mereka untuk bisa mengambil karang untuk dijadikan kapur. Nah, tapi yang perlu kita lakukan bahwa selaku pengelola, kita harus tetap mengontrol berapa tahun misalnya untuk mengambil itu. Kemudian jenisnya apa? Kemudian kita mengatur lokasinya secara rolling misalnya, sehingga nanti dia tidak hanya terfokus mengambil di satu lokasi, dan nanti itu bisa berdampak terhadap kerusakan terumbu karang. Kalau dia angkatnya satu koloni, berarti kita bisa hitung berapa koloni yang dia ambil setiap tahun untuk dibakar, kemudian dijadi kapur. Sehingga itu harus terus dilakukan pemantauan atau monitoring terhadap jenisnya apa, berapa banyak diambil dalam setahun, kemudian kita kasih, kalau bisa, kita kasih dia kuota. Ini kalau bisa boleh diambil dalam setahun, cukup ambil segini, karena kebutuhannya cuma segini. Sehingga nanti itu kita bisa mengukur juga dengan berapa kecepatan recovery dari terumbu karang yang ada di sana. Sehingga nanti keberlanjutan si terumbu karang itu bisa terjaga, kemudian pemanfaatan secara tradisional oleh masyarakat itu bisa juga berlanjut. Sehingga nanti mereka menjadi apa bahan positif untuk mereka bisa mendukung upaya konservasi terumbu karang yang kita lakukan, karena mereka mendapatkan manfaat untuk tetap mengambil kapur terus. Saya kira itu mungkin teman dari saya buat Amarowi di Sabu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Jotam dan Kakak Faru Rozi untuk diskusi tanya jawab sesi ini. Bisa nanti kita lanjutkan di akhir acara jika waktunya tercukupi, dan kemudian kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu oleh Kakak Zihan Yuniar, Eskol, dengan topik predator karang. Kakak Zihan merupakan lulusan S1 Kelautan Universitas Pajajaran yang merupakan seorang penyelam dan cukup aktif di organisasi kampus di bidang kelautan. Pernah juga menjadi pembicara pada webinar RD Unpad, kemudian ikut serta juga PKL di TN Kakabonerate, Sulawesi Selatan, mengenai survei biofisik Pulau Sabure Jua, NTT, dan juga sempat melakukan program magang serta penelitian skripsi S1-nya bersama Terumbu Karang Indonesia. Oke, dipersilakan kepada Kakak Zihan, apakah sudah siap untuk memulai paparannya? Ya, sudah Kak. Terima kasih. Saya izin untuk share screen sebentar. Apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul. Silakan Kak Jihan. Oke, baik. Akan saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Miniar di Universitas Pajajaran. Di sini saya akan mempresentasikan terkait predator karang di perairan Pulau Sabure Jua, Nusa Tenggara Timur, di mana pada topik ini juga merupakan
merupakan topik yang saya ambil untuk skripsi saya dengan judul yang sedikit berbeda, yaitu adalah korelasi terkait kelimpahan metabolisme kemakan karang terhadap tutupan terumbu karang di perairan Pulau Samburanga. Jadi yang pertama masuk lebih dulu pada penahuan. Latar belakangnya yang pertama itu ekosistem terumbu karang memiliki berbagai manfaat untuk masyarakat di seluruh dunia. Manfaatnya ini diantaranya itu menyediakan makanan, obat-obatan, perlindungan wilayah pesisir, serta sebagai mata pencaharian bagi masyarakat di seluruh dunia. Nah, gangguan dari ekosistem terumbu karang ini dapat mendapatkan gangguan. Gangguan ini ada dua akibat, ada yang dari antropogenik ataupun aktivitas manusia yang nantinya akan menyebabkan eutrofikasi dan adanya dari faktor alam. Nah, faktor alam ini dapat ini dari perubahan iklim, adanya biota kompetitor, adanya penyakit, serta adanya predator karang. Nah, predator karang ini pada penelitian saya sendiri saya berfokus untuk mengambil predator karang yang berasal dari predator benthic. Ada acanthater panci berupa LSP dan coral LSP. Nah, predator karang yang tadi saya sebutkan ini dapat memangsa terumbu karang mulai dari 1,8 sampai 238 cm per hari per individunya. Nah, namun dari predator karang ini di alam kelimpahannya ia dapat dikatakan normal ataupun tidak mengganggu jika jumlahnya tetap batas yang normal. Nah, untuk acanthater panci sendiri ia tidak akan mengganggu ekosistem terumbu karang jika jumlahnya di alam tidak melebihi 14 individu per 1000 meter persegi. Sedangkan untuk LSP dan coral LPRP tidak akan mengganggu ekosistem terumbu karang jika jumlahnya di alam tidak melebihi 200 individu per 100 meter persegi. Kemudian untuk kegunaan risetnya, harapannya nanti dapat menjadi bahan pertimbangan untuk manajemen kawasan konservasi guna pengelolaan yang tepat pada ekosistem terumbu karang itu sendiri. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu predator karang itu apa. Predator karang di sini merupakan biota pemakan karang yang menyebabkan kerusakan melalui efek fungsi sublevel, kehilangan jaringan langsung, dan vektor penyakit. Nah, kerusakan signifikan ini terjadi ketika wabah populasi terjadi, di mana tadi jumlahnya di alam ini melebihi batas normalnya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Predator karang ini dapat berasal dari berbagai biota, di antaranya ada ikan, bintang laut, atau fisik. Masuk kepada biota yang pertama, yaitu acanthater panci. Acanthater panci atau bintang laut berduri, yang disebut dengan COT atau Crown of Thorns Starfish, yang masuk ke dalam klasifikasi Kingdom Animalia, grupnya Echinodermata dengan kelas Asteroida, Ordo Spinulocida, famili Acanthasteridae, genusnya Acanthaster dengan spesies acanthater panci. Nah, bintang laut ini merupakan biota yang cukup relatif besar ukurannya dengan diameter tubuh mencapai 30 sampai 70 cm yang seluruh tubuhnya dapat diduri panjang dengan ukuran 5 sampai 6 cm di setiap lengannya. Lengannya ini dari individu-individu ini berbeda jumlahnya, yaitu dari 15 sampai 23 buah. Dan dari warna bintang laut berduri ini atau COT, ia di berbagai tempat ini memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, misalnya di Thailand atau Maldives, dia akan memiliki warna biru ataupun keunguan. Kemudian di Great Barrier Reef atau Australia, dia memiliki warna merah dan abu. Sedangkan di Indonesia sendiri, dia ditemukan dengan warna merah, abu, biru, hijau, ataupun ungu. Cerita ini menyukai daerah terumbu karang yang padat dengan presentasi tutupan terumbu karang yang tinggi. Agar ini dapat menempel pada terumbu karang sehingga terhindar dari hempasan gelombang ataupun arus yang kuat. Nah, kemudian COT ini ia mencari makan pada malam hari untuk biota yang muda, sedangkan yang dewasa ia mencari makan pada siang hari dan malam hari juga. Kemudian makanannya pada fase juvenil ia memakan plankton, sedangkan pada dewasa ia memakan karang pada genus Acropora. Nah, kecepatan memakannya ia dapat mencapai 148 sampai 238 cm persegi per hari individunya. Masuk ke biota yang kedua, yaitu Drupella SP. Drupella SP ini merupakan sejenis siput dengan klasifikasi Kingdom Animalia, grup Mollusca, kelas Gastropoda, Ordo Neogastropoda, famili Muricidae, genus Drupella dengan spesies Drupella SP. Siput ini memiliki cangkang dengan panjang 2-3 cm saja, dengan warna cangkangnya putih kecoklatan. Namun di alam, kebanyakan dia berwarna keunguan, karena di alam dia
belakangnya tertutupi oleh sejenis alga. Dan ia hidup koloni di bagian karang yang bercabang. Kemudian seringnya ia juga ditemui di karang-karang jenis Acropora, Ortholoptera, Seriatipora, dan Multipora. Untuk berpelet sendiri, ia dapat memiliki kecepatan makan terumbu karang ini mencapai 1,8 cm persegi perharinya. Kemudian untuk biota yang ketiga, yaitu Coralliopora sp, ini juga merupakan sejenis siklus, termasuk dalam klasifikasi kingdom Animalia, kelompok Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Neogastropoda, family Muricidae, genus Coralliopora dengan spesies Coralliopora sp. Nah, siklus ini memiliki panjang tubuh sampai 4 cm dan cangkang membulat berwarna ungu atau coklat. Ini juga berkoloni dengan ia dapat memakan karang dengan kecepatan mencapai 1,9 cm persegi per hari per individunya. Kemudian masuk kepada metode, penelitian ini dilakukan di Pulau Saburejua, Nusa Tenggara Timur dengan pengambilan stasiun pengamatan sebanyak 11 stasiun, berbeda dengan tadi Roji dengan 12 stasiun. Kenapa? Karena pada saat pengambilan data untuk keperluan skripsi saya itu memerlukan metode terumbu karangnya melakukan metode yang sama. Nah, untuk stasiun 9 yang seharusnya ada di stasiun ini itu stasiun Daiko tidak saya ambil karena waktu pengambilan data menggunakan metode pengambilan terumbu karang yang berbeda, sehingga saya hanya mengambil 11 stasiun pengamatan saja. Alat yang digunakan pada riset ini adalah dasar selam dan scuba set, GPS, alat tahan air, kamera underwater, meter, dan kapal. Metode pengambilan data predator karang sendiri menggunakan metode belt transect. Transectnya sepanjang 100 meter dengan lebar pengamatannya 50 cm ke kanan dan ke kiri, sehingga luas setiap stasiun pengamatannya adalah 100 meter persegi. Nantinya pengamat akan mendata berapa jumlah predator karang yang ditemukan dan jenis karang apa. Lalu kepada hasil dan pembahasan, untuk kelebihan biota dari Archaeopteryx pandus sendiri pada pengamatan di 11 stasiun kemarin, ditemukan satu individu pun. Nah, dugaannya, kenapa tidak ada Archaeopteryx ditemukan di perairan Pulau Saburejua? Yang pertama, karena Pulau Saburejua sendiri ini memiliki angin dan gelombang yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan adanya pergerakan arus yang cukup tinggi pula. Di mana pergerakan arus yang tinggi akan menyebabkan pergerakan dari larva Archaeopteryx pandus ini semakin menjauhi. Kemudian yang kedua, yang sudah dijelaskan oleh Pak Roy juga sebelumnya, tutupan terumbu karang di Pulau Saburejua ini tergolong rendah. Nah, untuk Archaeopteryx pandus ini, ia menyenangi ataupun sangat suka tinggal di terumbu karang yang padat ataupun persentase tutupannya tinggi, dikarenakan tutupan terumbu karang yang tinggi ini dapat sebagai makanannya juga dan tempat perlindungan bagi biota yang tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk kondisi kualitas airnya, pada Pulau Saburejua ini pada kualitasnya memiliki salinitas yang sangat tinggi, yaitu berkisar dari 34 sampai 37 ppt. Sedangkan Archaeopteryx ini menyukai ataupun sangat cocok kondisi salinitas yang hanya berkisar dari 30 sampai 34 ppt saja. Nah, kemudian untuk Drupella sp, individu yang ditemukan pada 11 stasiun pengamatan ini memiliki jumlah 84 individu dengan kelimpahan tertingginya itu pada stasiun 10 dengan 23 individu per 100 meter persegi. Jadi kelimpahan ini dapat dinyatakan masih dalam keadaan batas yang normal dikarenakan jumlahnya tidak melebihi dari 200 individu per meter persegi. Maaf, melebihi 200 individu per 100 meter persegi. Kemudian untuk yang Coralliopora sp, ia ditemukan 12 individu dalam 11 stasiun pengamatan dengan kelimpahan tertingginya 7 individu per 100 meter persegi. Sama halnya dengan Drupella sp, kelimpahan dari Coralliopora sp ini tidak mengganggu kesehatan terumbu karang dikarenakan jumlahnya masih dalam batas yang normal tidak melebihi dari 200 individu per 100 meter persegi. Yang terakhir masuk ke kesimpulan dari riset ini,
yaitu kelimpahan betabetik memakan karang ataupun predator karang ini pada 11 stasiun pengamatan masih dalam batas jumlah yang normal. Untuk asetato planci tidak ditemukan, ASP ditemukan hanya 84 individu dengan kelimpahan 0 sampai 23 individu per 100 meter persegi, sedangkan koral leo PSP ditemukan sebanyak 12 individu dengan kelimpahan 0 sampai 7 individu per 100 meter persegi saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Jihan atas paparannya. Selanjutnya, saya akan mengundang kembali, yaitu Bapak Jotam Ninef. Dipersilakan untuk Pak Jotam untuk memberikan tanggapan terkait paparan yang telah Jihan sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, paparan yang menarik. Jadi, tentang predator karang. Jadi, kalau kita lihat predator karang ini, atau juga kita disebut sebagai pemakan pemangsa karang, ini merupakan hal yang biasa, hal alami yang terjadi di dalam ekosistem. Ada yang dimakan, ada yang memakan, dan itu semua terjadi secara normal. Kalau tidak ada campur tangan berlebihan dari manusia, tentu dia punya keseimbangan itu bisa terjaga, terumbu karang bisa recovery kembali dari adanya pemangsaan. Tapi karena adanya manusia, membuat semuanya terganggu, semua tidak seimbang. Nah, jadi predator karang ini merupakan bagian alami dari ekosistem terumbu karang yang sehat. Kalau terumbu karang sehat, harus ada yang begini. Tapi tadi seperti yang Sian bilang, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu sudah tidak baik. Sehingga kalau hasil kajian ini untuk di Sabu Raijua ini masih dalam kondisi batas normal, kita perlu bersyukur. Tapi kita tetap juga harus waspada. Karena jangan sampai ke depan, bisa juga terjadi nanti, terjadi peledakan wabah predator karang ini nanti. Nah, kalau ini terjadi, tentu dampaknya sangat besar sekali terhadap terumbu karang di Sabu. Sehingga nanti bahwa kita perlu harus hati-hati dengan kondisi ini. Masih dalam batas normal, tapi ke depan pun kita harus tetap melakukan monitoring secara rutin untuk melihat, terutama tadi untuk yang Makota A, bintang laut Makota Duri, Acanthaster planci. Ini dia punya daya apa? Daya lahap, daya hisapnya besar sekali dia. Dalam area yang luas, dia habis, kemudian habislah karang itu. Tinggal nanti ditutupi oleh alga, maka jadilah DCA. Jadi karang sudah mati, ditutupi oleh alga. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Kemudian, bahwa kalau kita lihat bahwa dari data yang ada tadi, di stasiun 7, 8, 9, 10, 11, itu dia punya jumlah individu dan kelimpahan dari apa? Ini karena yang ditemui cuma siput pemakan karang, Drupella, terutama Drupella, sehingga kita lihat situ cukup tinggi. Kenapa dia tinggi? Karena persentase tutupan karang apa, kelima lokasi itu tinggi. Kelepan 10 itu ada di utara dari ya karena tadi tidak ambil di dari mana tadi? Eko tidak diambil datanya. Jadi paling tidak ada di 9-10 itu Rai Medewa, kemudian juga yang di Menia 1, Menia 2, itu persentase tutupan karangnya tinggi. Jadi kalau persentase tutupan karangnya tinggi, pasti ada kemungkinan akan bisa dijumpai siput pemakan karang ini. Tapi yang perlu kita jaga itu tadi, jangan sampai ada Acanthaster planci. Sehingga nanti terkait dengan itu, kita perlu ke depan untuk mengembangkan terkait dengan pengelolaan, mengembangkan sistem deteksi dini untuk wabah predator karang ini. Terutama untuk Acanthaster planci. Karena ini mudah sekali diamati. Kalau lihat dari atas, ada Acanthaster di bawah, berarti ada dia di bawah. Jadi kita bisa dengan mudah melihat dari permukaan air atau dari atas perahu bisa terlihat ada di bawah kalau perairannya jernih. Sehingga ini bisa kita lakukan sistem deteksi dini. Kalau teman-teman Pokwasmas bisa melakukan itu, monitoring. Tidak hanya mengawas orang yang merusak terumbu karang, tapi juga monitor kehadiran predator ini akan sangat baik. Informasi ini kemudian disampaikan kepada teman-teman Satker yang di Sabu, kemudian ini disampaikan kepada teman-teman BKKPN di Kupang, sehingga itu bisa menjadi tindakan untuk monitoring. Oh, ini sudah ada nih, Acanthaster nih.
kita harus pantau terus apakah populasinya meningkat atau dia cuma sampai sebegitu saja banyaknya. Karena kalau ada sinar terumbu karang, tapi sudah berlebihan dan wabah, nah itu kita perlu harus hati-hati. Itu menjadi peringatan bagi kita untuk harus memantau untuk akan taster pelanci ini. Kemudian mungkin ke depan, dan atau mungkin sekarang sudah dilakukan oleh teman-teman di BKKPN untuk memasukkan predator karang, terutama untuk yang akan taster ini, ke dalam program-program monitoring. Jadi kalau menemukan itu bisa dicatat lokasinya di mana, kemudian ada berapa banyak jumlahnya, sehingga ini nanti bisa menjadi bahan untuk terus memonitor keberadaan daripada predator karang. Kemudian kalau sudah ada sistem deteksi dini dengan melibatkan Pokwasmas, kita juga perlu harus mengembangkan suatu rencana respon. Bagaimana kalau itu terjadi menjadi wabah dalam peledakan populasi yang sangat banyak. Nah, kasus ini pernah terjadi di banyak tempat di Indonesia, di NTT juga pernah terjadi, bahkan di Australia juga pernah terjadi demikian. Nah, itu bagaimana kalau ini terjadi di dalam kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu? Apakah kita sudah punya protokol untuk melakukan itu, mengantisipasi itu? Nah, ini harus kita siapkan dari sekarang. Walaupun sekarang normal, tapi ke depan kita harus bisa mengantisipasi. Kemudian juga yang penting, karena sekarang sudah ada Pokwasmas, tentu kita perlu tadi melatih mereka, meningkatkan skill mereka, pengetahuan mereka tentang predator ini. Cuma mereka tahu, kalau mereka lihat, sama seperti kalau mereka lihat ada ikan, atau mungkin ada kima, atau ada lobster, atau apa, oh ternyata ada juga akan taster ini. Nah ini menjadi informasi yang menarik bagi pengelola untuk bisa, tidak perlu teman-teman dari Sabu misalnya ke Rai juga untuk monitoring, tapi mungkin ada Pokwasmas sana, dia sambil mancing ikan, dia lihat oh ada akan taster di bawah. Dia bisa laporkan, dan itu bisa kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman Satker ataupun teman-teman BKKPN. Kemudian pelibatan Pokwasmas tadi dalam sistem monitoring deteksi dini, jadi untuk monitoring. Saya kira ini yang perlu kita lakukan. Sekarang masih normal, tapi ke depan kita tidak tahu, karena peledakan dari populasi predator ini sangat tergantung, terutama karena kondisi alam yang tidak dikontrol oleh kita manusia. Kita tidak bisa mengontrol. Sehingga yang bisa kita lakukan, kita melihat populasinya, kemudian kita bisa mengontrol di sana. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yutaminar atas tanggapannya terkait predator karang ini. Dan kemudian saya kembali membuka untuk diskusi tanya-jawab kepada kedua narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama, ada dari di kolom chat, yaitu dari Muhammad, dari kakak, bentar, boleh juga untuk mengajukan raise hand jika mau bertanya langsung. Oh, dari Kak Nugroho Swijoyo, yaitu untuk Mbak Jihan, sebelumnya selamat atas kelulusannya. Wah, diucapin selamat ya. Kemudian untuk bentik predator karang di Sabu Raijua masih di bawah batas normal. Nah, apa penyebabnya bentik predator karang tersebut menjadi blooming? Bisa langsung dijawab oleh Mbak Jihan atau Kak Sugroho mau langsung berbicara juga boleh. Oh, tampaknya langsung aja Kak Jihan. Baik Kak Medi, sebelumnya terima kasih juga kepada Bang Nugi untuk ucapan selamatnya. Kemudian untuk penyebab predator karang ini menjadi blooming, sebenarnya yang paling dihalat ada tiga. Yang pertama itu berkurangnya dari pemakan dari predator karang itu sendiri. Biasanya ada berkurangnya dari triton raksasa dan ikan Napoleon. Kemudian yang kedua, ada meningkatnya nutrisi dari perairan. Nah, nutrisi perairan ini dapat menyebabkan larva-larva dari predator karang ini memiliki tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, karena adanya musim kemarau, nah, di saat ada peningkatan suhu permukaan juga, ini juga akan menyebabkan dari kelangsungan hidup predator ini akan semakin lebih tinggi, sehingga nantinya predator karang ini menjadi blooming di perairan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Jihan.
Apakah sudah cukup dijawab oleh Kak Ugu? Oke. Kedengaran suara ini, Mas? Oh, kedengaran. Nah. Oke. Ini. Terima kasih buat Mbak Jihan untuk jawabannya. Dan selamat sudah lulus ya. Oke. Kan di Sabu, seperti juga pulau di Rote ya, dia ada beberapa sungai yang mengalir airnya hanya ketika musim hujan. Nah, tadi kan Mbak Jihan bilang ada apa pengaruh dari peningkatan kadar hara di dalam air itu akan membuat blooming juga sih predator karang itu. Nah, kalau ketika musim hujan itu apakah akan ada pengaruh kalau misalnya dari air dari runoff dari darat masuk ke dalam terumbu karang seperti itu? Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya, Mbak Mai. Ya, terima kasih. Pak, boleh dilanjut oleh Kak Jihan? Seperti yang Zian sebutkan sebelumnya, karena salah satunya adalah peningkatan yang berfungsi, tadi kan dia sebutkan juga kalau misalnya di Sabu Raijo ini memiliki sungai yang mengalir saat air pada satu hujan saja. Nah, yang Zian tahu sendiri juga, dari aliran-aliran sungai yang berasal dari daratan ini menuju ke laut, ia juga akan membawa nutrisi seperti nitrat ataupun fosfat ke perairan laut. Dimana kalau misalnya emang nantinya nutrisinya ini lebih meningkat di lautnya, sama aja halnya seperti sebelumnya, dimana nantinya menyebabkan karang ini menjadi blooming. Seperti itu. Yang lagi. Oke, Mbak Jihan, terima kasih atas jawabannya. Segitu aja cukup. Terima kasih, Kak Numi dan Kak Jihan. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu dari Ibu Rahma Fitrenur. Pertanyaannya untuk Mbak Jihan kembali. Bagaimana menentukan kategori status ekologi kepadatan apalagi berdasarkan kepadatan jika dikategorikan masih alami dan kepadatan yang dapat menyebabkan ancaman bagi terumbu karang. Apakah untuk metode penilaian kepadatan cukup dilakukan dengan line intercept transect? Kemudian pertanyaan kedua, apakah upland CI memiliki preferensi makan terhadap jenis karang tertentu atau disukai, dan apakah bentuk pertumbuhan karang dapat mempengaruhi preferensi makanannya? Kemudian yang terakhir, ketiga, bagaimana pengendalian untuk pencegahan predator karang dari keluarga siput pada skala kecil seperti di sekitar kawasan wisata yang bernilai tinggi dengan tindakan konservatif. Baik, untuk Bu Rahma, apakah mau ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Jika sudah cukup, akan dilanjutkan jawaban oleh Kak Jihan. Sudah cukup, kata Bu Rahma. Silakan Kak Jihan. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya kepada Bu Rahma. Yang pertama tadi, bagaimana menentukan kategori status kepadatan dari rote ini, apakah dalam di alam masih dalam batas normal ataupun tidak? Nanti seperti yang sebelumnya Jihan jelaskan juga, kepadatan asam dasar pelanci ini di alam jika dalam masih batas normal itu jumlahnya tidak melebihi dari 400 individu per 1000 meter persegi. Misalnya yang sudah mengancam, berarti jumlah individu dari acan tata pelanci ini di alam melebihi dari 14 individu per 1000 meter persegi. Itu. Kemudian, apakah cukup dengan line intercept? Mungkin ini LIT-nya untuk terumbu karangnya. Kalau misalnya untuk dari acan tata sendiri ini, yang Jan sebutkan sebelumnya juga, ini untuk metodenya yaitu menggunakan belt transect, itu pengamatan langsung searah dengan transect, panjang arah transect dengan lebar pengamatannya kanan kiri 50 cm seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah terpenting memiliki preferensi makanan terhadap jenis karang tertentu? Jawabannya adalah iya. Biasanya untuk cetacean sendiri ia memakan lebih banyak dari karang dari genus Acropora. Dan untuk pertumbuhan karangnya, yang tahu Zihan juga, ya dia untuk cetacean sendiri dia lebih sering memakan untuk dari jenis pertumbuhan karang bercabang. Itu selain untuk makanannya dari karang bercabang juga,
sebagai untuk perlindungan dari arus sehingga nantinya tidak akan terbawa oleh gelombang dan arus. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pengendalian untuk pencegahan predator karang dari keluarga siklus pada skala kecil? Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jotam juga, sebenarnya kalau misalnya dari jumlahnya di alam masih dalam batas yang normal, sebenarnya kita manusia juga tidak perlu ikut campur secara berlebihan di alam seperti apa. Namun tadi kalau misalnya ternyata di alam jumlahnya sudah melebihi batas normal, kita sebagai manusia bisa bertindak lebih dengan membantu. Biasanya yang pernah Zihan dengar dari kawasan-kawasan konservasi di luar sana, itu dengan pengambilan secara langsung biotanya. Misalnya dari kita sendiri ataupun siput-siput ini sendiri, langsung oleh para kita, ataupun nelayan ataupun warga sekitar, diambil yang nantinya mungkin entah itu akan dipindahkan ke area lain ataupun nantinya akan dilanjuti lebih lanjut. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Zihan. Untuk Ibu Rahma, apakah sudah lengkap ada jawabannya? Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya untuk apakah sekiranya ada pertanyaan lagi yang mau bertanya langsung kepada Kak Zihan? Atau jika sudah tidak ada dari kolom chatro, bisa kita lanjut sepertinya untuk ke pemateri ketiga berikutnya. Terima kasih untuk Kak Jihan dan Pak Jotam Minev atas diskusi tanya jawabnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu oleh Bapak Dr. Ofri Johan MSc dengan topik penyakit dan gangguan karang. Bapak Ofri merupakan lulusan S1 Perikanan Universitas Bung Hatta Padang, serta lulusan S2 dan S3 Ilmu Kelautan Jurusan Biologi Laut, Institut Pertanian Bogor. Beliau telah aktif selama lebih dari 20 tahun dalam penelitian di bidang perikanan karang dan budidaya. Beliau juga seorang penyelam dari scuba diver A3 Posi. Beliau juga pernah bekerja sama bersama Tim Trangi sebagai Reef Marine Science Officer, dan saat ini beliau bekerja di Pusat Riset Perikanan Budidaya, Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP. Dipersilakan untuk Bapak Ofri, apakah sudah siap untuk paparannya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak Ofri. Saya share ini dulu ya. Boleh Pak, share. Oke, sebentar. Terlihat ya? Ya, sudah. Nim, selamat siang nih Pak Jotam ada nih. Sama Pak Abra, saya lihat ada teman semuanya yang selamat Bang Ofri, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Yuk. Ketam juga. Saya coba sampaikan hasil survei kita yang kemarin yang di Sabu dan Sabu Rajua. Kebetulan ini saya buat kemarin untuk internasional simposium. Remote control of your skin, oke. International Symposium yang PKSPL kemarin, IPB. Jadi ada beberapa lokasi yang saya kurangin. Mudah-mudahan saya rasa tidak mengurangi data, perwakilan data di yang diambil di Sabu Rajua. Namun di laporan saya lengkap ada 12 lokasi. Ada tim yang ini, yang coral disease, penyakit karang itu ada saya sendiri dari Balai Riset Budidaya Karang Hias, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada Pak Idris dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Ada Muhammad Ilham dari BKKPN Kupang. Jadi kita bertiga ini. Kalau Idris sudah lama ini ya bersama. Kalau Pak Ilham ini, langsung kita mengambil data penyakit karang. Jadi banyak diskusi di lapangan supaya datanya sama persepsinya. Ini jadi mohon maaf ada sebagian yang berbahasa Inggris. Sebagai latar belakang,
kita sudah tahu semuanya. Ini laporan LIPI buku terbaru 2019 masih tetap 70%, 71,2% kondisi terumbu karang Indonesia itu dalam kondisi jelek, di bawah 50% tutupan karang hidupnya. Kemudian 22,38 kondisi bagus dan hanya 6,42% kondisi sangat bagus dari jumlah area titik stasiun 1.153 sampel yang diambil. Ini data yang terbaru, buku terbaru tahun 2020. Kemudian saya mencari literatur yang terdekat dengan lokasi Saburai Jua, itu dapat laporan dari Ahmad et al. 2013 menyatakan bahwa kondisi terumbu karang di Rote Ndao Island, Pulau Rote Ndao, 23,98%. Tadi Pak Jotam banyak menyampaikan kondisi terumbu karang, mungkin banyak ya lokasi-lokasi yang terdekat di sini, bahkan di lokasi kawasan yang sama barangkali tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang menarik adalah kematian karang, itu kita sudah umum, ada yang faktor manusia, ada yang faktor secara alami. Kalau alami itu misalnya coral bleaching, ada pengaruh ombak. Ini pengaruh ombak ini saya pengalaman pribadi, ini pengamatan selama 1 tahun di lokasi penyakit karang. Di akhir penelitian bulan September, Oktober itu, Desember itu, jadi datanya bias, jadi kematian karang bukan disebabkan oleh penyakit karang, malah karena ombak gitu. Ini sempat bingungnya saya, karena kita fokus penyakit karang, seharusnya faktor lain itu tidak ada, harus di apa ya, dianggap tidak ada faktor lain kalau penelitian kan. Nah, ini karena ombak mati, jadi tutupan karang hidupnya drastis turun di Kepulauan Seribu saat penelitian dulu. Kalau volcanic eruption ini kan ada di apa, di Lampung ya. Ada tsunami, ada dampak tsunami di Aceh. Nah, yang bermasalah itu, yang masih sedikit data itu adalah penyakit karang yang masih ini. Kemudian saya cari literatur juga, ada Pak Abrar laporan yang paling dekat dengan itu masih tetap di Lembata, Perairan Lembata, Nusa Tenggara Timur. Beliau menyatakan 40 spesies koral terinfeksi oleh penyakit karang dan compromised health itu faktor pengganggu kesehatan karang. Jadi 14 spesies ini sebagai ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kelimpahan penyakit karang dan faktor pengganggu kesehatan karang atau compromised health di Saburai Jua, Laut Sau. Harapannya ini menambah database kita, harapannya seluruh Indonesia. Jadi Terangi sangat membantu juga. Ada data di Saburai Jua, ada Pak Abrar juga yang lokasi yang terdekat tadi di Lembata, dan Raja Ampat. Setelah Saburai Jua ini kita pindah ke Raja Ampat. Jadi cukup banyak lokasi yang kita amati tentang penyakit karang. Ini yang 5 lokasi yang saya amatin. Ini kebetulan saya sendiri yang ambil untuk jurnal atau proceeding. Saya rasa ini sudah cukup mewakili. Ada 5 lokasi. Ada Loboroi yang bagian selatan ya. Ada Loboroi. Yang kedua itu Waduwala. Yang ketiga itu di Sabu ya. Sorry. Yang ketiga itu di Raijua, Bolua. Yang keempat itu yang bagian utara itu Menia, Menia 1 dan Menia 2, 45 ya. Jadi ada beberapa lokasi sebenarnya diambil sama teman-teman. Namun untuk kegiatan internasional kemarin saya memilih 5 lokasi saja. Metodenya sama dengan metode-metode standar lah, panjang transeknya 20 meter. Kita belt transect 50 cm ke kiri dan 50 cm ke kanan, kemudian 3 kali ulangan. Antara ulangan 1 dengan kedua itu kita kasih space 5 meter, sehingga total area satu transect itu, satu ulangan itu 60 meter persegi.
yang kita amati. Kemudian tentang coral disease itu kita berdasarkan identifikasi berdasarkan salah satunya buku ini Raimundo, Profesor Raimundo. Kebetulan termasuk Pak Abra juga kalau salah pernah training di Barang Lompo, teman-teman Indonesia yang lain juga. Namun informasi singkat bahwa buku ini pas saat training itu kita diajarkan berbeda untuk mengambil data penyakit karang dengan faktor pengganggu. Jadi kalau berdasarkan buku ini takut dikhawatirkan salah pengambilan data, semuanya termasuk penyakit karang gitu. Tapi dalam training itu kita malah di training membedakan antara penyakit karang dan compromised health. Jadi secara singkat mungkin penyakit karang itu yang terinfeksi oleh adanya kalau diidentifikasi secara laboratorium ada bakteri, ada bakterinya gitu. Kayak black band disease kan gabungan bakteri, tapi ada faktor bakteri yang patogennya, samping dia konsorsium dengan bakteri yang lain. Jadi beda-beda. Ada sekitar 42 jenis penyakit di dunia sudah dilaporkan di dunia tahun 2012 nara. Teman satu lab di Inggris kebetulan bisa 6 bulan dia melaporkan seperti itu. Kalau di Indo-Pasifik itu ada 11 jenis penyakit kalau enggak salah ya, di publikasi itu disampaikan ada 11 jenis penyakit. Namun kita di Sabu region ketemu kalau enggak salah 7 nanti ada ininya. 7 jenis penyakit. Kemudian compromised health itu adalah yang disampaikan oleh Zihan tadi. Misalnya predator, ada gastropod tadi kan, ada cantaster, ada alga, kompetisi antar karang pun juga compromised health. Jadi faktor-faktor pengganggu pertumbuhan atau kehidupan karang. Nah, ini langsung kepada hasil. Jadi ada 7 jenis penyakit yang berhasil kita temukan di survei ini. Saya minimize ini enggak kelihatan layar. Penyakit yang banyak itu namun kelimpahannya cuma 0,12 ya. Jadi dalam 100 meter persegi itu 0, jadi tidak ada satu koloni per 100 meter yang terinfeksi. Atromentos necrosis ini sangat hati-hati sekali membedakan antara atromentos necrosis dengan sediment damage. Jadi sediment damage itu juga ada ini gitu. Jadi sangat hati-hati sekali. Kemudian black band disease ini sangat mudah. Ini yang penelitian saya S3 sangat mudah sekali membedainya. Hanya agak susah dengan skeleton eroding band itu sama-sama ada hitamnya. Nah, tapi di Raja Ampat kemarin ketemu, yang di Sabu Rajuan enggak ketemu. Jadi yang paling tinggi atromental necrosis lokasinya di Menia 1. Jadi stasiun 4 tadi ya. Kemudian bleaching ini juga hati-hati, bleaching yang saya maksud itu saya masukkan penyakit hanya bleaching yang bukan di musim bleaching massal itu. Jadi ada jadi di lokasi kita hati-hati melihat kalau ada predasi, kita mengitari koloni karang itu kalau ada predasi, jadi jangan memasukkan predation termasuk bleaching. Kemudian dalam training yang kita diajarkan yang saya cerita tadi Barang Lompo itu bleaching itu yang masih ada tisunya, masih ada mokusnya. Jadi di training itu sama saya masih ingat Bit Willis ya, BT Willis di James Cook itu memegang tangan saya mengajak merasakan koloni karangnya itu. Ini masih ada mokusnya apa enggak gitu. Kemudian ada juga brown band disease namun di bawah 0,02 induk koloni per meter persegi. Vokal bleaching ini juga hati-hati, ada spot-spot kecil. Saya mengelompokkan masuk penyakit gitu sesuai dengan training yang kita ikuti yang dulu. Kemudian tumor saya ketemu di Acropora ini, dan sana ada foto yang terakhir. Ada White syndrome juga.
ketemu di Waduwala lokasinya. Lokasi kedua yaitu ya, bagian selatan Waduwala. Ini sangat menarik, penyakit karang. Kemudian compromised health itu, yang faktor pengganggu itu saya menghitung ada 16 jenis compromised health yang kelompok ini yang mengganggu baik kompetisi ataupun bisa juga mematikan koloni karang. Bisa dia dominan di suatu koloni karang. Ada Ascidian, bor organisme ini kayak bivalve yang ada di Porites, calcareous algae, alga yang itu yang banyak itu ada calcareous alga, ada Drupella yang penelitian Zian tadi ya, Drupella masuk banyak 0,25 koloni lebih dari 0,25 koloni per meter square. Ada makroalga yang paling tinggi itu makroalga lokasinya di Bolua, tapi lokasi 3 ya. Oh, sama Menia 1. Kemudian spong, kompetisi spong ini yang sangat ini juga banyak kita temukan. Kemudian suantit itu ya keberadaannya ada di temukan juga di ini, tapi mungkin tidak berkompetisi. Ini kemudian berdasarkan jenis karang yang ini yang diinfeksi oleh ada 10 genera koral yang terdampak oleh penyakit karang. Yang dominan itu ada Porites, lokasinya di Menia 2 ya, Montipora, Iwaduala, kemudian Echinopora, Acropora, sama Montipora juga di Menia ya. Ini satu. Ini screen gambarnya. Kemudian kalau kompromesal itu ada 18 genera yang terdampak oleh ini penyakit, sorry. Compromised health ada 18 jenis genera, yang banyak itu Acropora sama Porites cylindrica, salah ketik belum di ini SPP-nya. Ada Galaxia, Fossilopora peruki. Nah, ini yang menarik, saya minta tim mengambil data suhu di suhu permukaan di ini enggak salah dari NOAA ya. Saya coba tadi selisihnya 0,16 ya antara November Desember, yang paling ada yang minus itu di Februari 2001 itu sama Maret, jadi kita surveinya bulan April, jadi dua bulan sebelum penelitian survei itu sangat menarik. Jadi dari Januari ke Februari itu dia turun 0,82, kemudian Maret itu dia naik lagi 0,38. Kemudian yang menarik, penelitian saya di S3 saya di Pulau Seribu, saya bandingkan coba ya. Ini kalau yang di Saburajua itu kalau lihat maksimumnya ya, maksimumnya 29,8 lebih ya, di bawah 30. Kalau penelitian saya itu juga sama, malah di bawah 29,5 dengan kondisi seperti itu. Di bulan Oktober November itu malah terjadi outbreak penyakit karang black band disease gitu. Jadi kalau pas kejadian itu Oktober November itu 29,5 di bawahnya gitu. Sementara di Saburajua 29,8. Apa bedanya? Yang menarik adalah yang di Pulau Seribu ini banyak koloni karang yang Montipora yang terdampak. Sementara di lokasi Saburajua ini Acropora dan Montipora saya rasa itu sangat sedikit ya ketemu di lokasi. Jadi tidak dominan. Jadi black band disease itu menginfeksi lebih banyak Montipora sih ketemu di Pulau Seribu. Ada juga tempat yang lain mungkin kayak Pak Abra pernah sharing tuh Astrepora, Favona juga, Goniopora malah di transplantasi masyarakat yang mau diekspor, malah mereka pelihara karang black band disease. Ada juga yang di apa ya,
Ada juga yang polius. Peci, sorry. Speciosa. Lupa santan. Nah, jadi kenapa di Sabu Regia itu tutupan karangnya rendah? Jadi saya beranalisa apakah mungkin ini penyakit karang. Nah, kemudian tambahan informasi di Pulau Seribu itu outbreak itu terjadi pas saat peralihan. Jadi peralihan itu suhunya maksimum, kemudian kondisi perairannya sangat tenang. Jadi saya beranalisa perairan tenang itu menyebabkan intensitas cahaya itu sangat membuat stresnya karang, apalagi karang Montipora yang lebar, yang polius ya. Jadi itu yang menjadi rentan terhadap penyakit karang. Jadi sampai 100 meter itu saya ketemu 300 koloni yang terinfeksi. Kalau prevalensinya salah 33,6 di disertasi saya. Ini barusan saya cari literatur, ini lumayan lama juga cari literatur ini, saya sudah pernah ini mengadop ini. Jadi kalau satu lokasi itu ada satu koloni yang terinfeksi dalam 80 meter persegi, kalau lokal itu mungkin pulau ya, satu pulau. Kalau regional ada dua pulau. Jadi warna semakin hitam ke kanan itu semakin kita membutuhkan manajemen action yang kita perlukan. Jadi di lokasi Sabu Regia itu masih rendah. Jadi berdasarkan ini saya berasumsi masih rendah. Jadi tidak belum perlu melakukan manajemen action untuk dampak dari penyakit karang. Jadi kalau membaca buku tadi ya, jadi kalau terjadi outbreak itu kita tidak boleh menyelam di lokasi di sana. Ya harus ditutup, sistem tutup. Kemudian yang boleh itu hanya orang yang melakukan penelitian. Wisata tidak boleh. Jadi kalau wisata pindah lokasi, dia bakteri itu bisa nempel di baju selamnya, kemudian dia memindahkan ke lokasi lain. Itu akibatnya perlu kita mempelajari, paham tentang manajemen penyakit karang kalau terjadi di suatu wilayah di Indonesia nantinya. Ini yang kita temukan, ada Drupella tadi yang Zihan juga ya. Kita hati-hati dengan yang sebelah kiri bawah ini, saya kira kemarin White Syndrome, mirip sekali. Tapi setelah kita dekatin, ternyata dia itu Drupella, sangat besar sekali dampaknya. Nah, ini yang kanan atas ini kompetisi antar Acropora tabulet dengan Guniopora. Jadi Acropora itu walaupun dia ini tentakel Guniopora bisa ini takut. Jadi itulah yang dimaksud dia kompetisi. Sementara di depan Acropora ada lagi namanya Pectinia. Nah, jadi seperti itulah jadinya Acropora tabulet kalau dia berkompetisi. Kalau yang di bawah ini kurang jelas, mungkin spong ini, jadi ditutupi, cabang karangnya ditutupi oleh kompetisi dengan spong. Ini yang kiri atas ini ada berapa, ada spong juga di antara dua karang, dibatasi oleh spong, ada makroalga yang tengah-tengah, ada spong juga pada Stylopora yang kanan atas. Nah, ini cacing pipi ya, flatworm yang kanan bawah, kanan bawah. Di tengah itu spong, ada soft coral, ada prioritas silindrika, di belakangnya ada ini. Jadi seperti itulah, ini yang sebelah kiri ini yang saya bilang tumor. Ini sangat menarik dianalisa, apa sih emang ada tumor apa sih di dalam ini. Di analisa lab. Jadi kesimpulannya ada 7 jenis penyakit karang ditemukan, kelimpahannya antara 0,02 sampai 3,94 koloni per meter persegi. Ada 16 faktor pengganggu, di antaranya itu ada abnormal grow, ini ada hewan yang bersembunyi di karang, ada COT, ada ketemu COT, ada hewan yang melubangi karang, spong, dan lain-lain.
Ini kelimpahan ini 0,02 sampai 0,8 koloni meter persegi. Barangkali ini tim kita rupanya pakai frame. Terima kasih sponsor dan panitia yang ikut survei waktu itu. Terima kasih. Ini tim 2 ini salah ya, ada 2 kapal kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ofri atas saharannya yang sangat luar biasa mengenai penyakit dan gangguan karang. Nah, berikut kembali. Oh, sebelum berdiskusi akan ada tanggapan dahulu dari Bapak Jotam Ninefline. Silakan Pak Jotam. Terima kasih. Ya, presentasi yang menarik dari Bang Ofri. Jadi Bang Ofri ini bisa sampai ke Sabu ini, kemudian mengambil data tentang penyakit karang ini sangat menarik sekali nih. Ini salah satu ahli penyakit karang Indonesia. Beliau konsen meneliti tentang hama penyakit ini. Baik, terima kasih. Ini data yang sangat baik, saya kira. Data untuk di TNP Laut Sawu untuk penyakit, mungkin baru data yang pertama ini. Jadi ini bisa menjadi baseline T0 untuk ke depan untuk melakukan monitoring tentang penyakit karang, terutama di dalam kawasan TNP Laut Sawu ini, bisa mengacu secara pasti kepada hasil yang dikumpulkan oleh teman-teman ini dalam survei kali ini. Jadi baik, jadi sekarang kita bicara lagi tentang penyakit. Sebelumnya predator. Jadi predator tadi sudah saya katakan bahwa itu hal-hal yang umum alami terjadi di dalam suatu ekosistem. Nah sekarang penyakit juga. Jadi kalau kita mau katakan kepada masyarakat nih, atau untuk yang di Sabu, bahwa karang itu memang betul-betul adalah organisme hidup. Dia bisa bertumbuh, dia bisa bereproduksi, kemudian dia bisa sakit juga. Jadi dia bisa sakit juga. Kemudian dia bisa bersaing saling makan, saling dia dimangsa. Kemudian juga dia bisa mati. Jadi dia merupakan organisme hidup, sehingga nanti dia jangan ada pandangan yang melihat bahwa dia itu sebagai karang, sebagai yang ada di laut, yang mati, yang bisa dirusak. Nah ini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dia juga bisa sakit, karang bisa sakit. Nah kalau saya melihat dari data tadi yang dipaparkan oleh Bang Ofri, situ kita lihat bahwa pada lokasi-lokasi dengan spesies karang yang melimpah dengan tutupan yang tinggi, di situ cenderung bahwa rentan terhadap penyakit karang ini. Jadi kalau mau lihat untuk yang stasiun yang di Menia, kemudian di terutama yang di utara dari Pulau Sabu itu, kalau dilihat bahwa penyakit yang dijumpai itu cukup tinggi. Jadi saya kira bahwa ada hubungan antara persentase tutupan ataupun kelimpahan organisme karang di sana dan juga dengan kerentanan terhadap penyakit. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh tadi, jadi di penelitian ini juga memaparkan tentang salah satu faktor penyebab atau pemicu terjadinya penyakit, yaitu terutama suhu. Jadi tadi dikatakan kalau di Kepulauan Seribu itu pada saat musim pancaroba, kemudian dia situ terjadi ledakan atau terjadi wabah penyakit yang karang yang tinggi. Saya kira kalau kemarin teman-teman mengambil bulan April, mungkin itu masih belum apa? Kalau di kita sini belum puncak-puncaknya suhu itu. Sekarang ini September Oktober ini kita di darat saja panas sekali. Saya kira suhu di laut pun akan meningkat dan ini pasti akan membuat karang stres. Sehingga nanti waktu untuk monitoring berikutnya, pemilihan waktunya saya kira seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ofri, belajar dari Kepulauan Seribu pada kondisi-kondisi di mana terjadi musim peralihan. Berarti kalau kita melihat sekarang, mungkin sekitar bulan September, Oktober ini waktu yang tepat untuk kita melihat apakah terjadi ada gangguan kesehatan dan juga penyakit karang. Jadi ini yang mungkin menarik. Jadi kalau salah satu faktor tadi adalah suhu meningkat akan membuat karang mungkin stres, daya tahan atau apanya, imun. Kalau kita katakan sekarang imunnya menurun, dia lebih rentan kena penyakit. Kemudian faktor lain tentu mungkin kualitas air. Dia sama tadi paparan dari sebelumnya tentang predator, bahwa kualitas air terutama dengan tingginya unsur-unsur nutrien di perairan, nitrogen dan fosfor, kemudian ini akan juga menjadi pemicu
adanya penyakit karang. Kemudian juga mungkin nanti dikoreksi oleh Bang Ofri, sedimentasi juga mungkin. Jadi ini juga akan membuat memicu untuk penyakit karang. Sehingga kalau kita lihat dari tiga faktor ini, suhu, kemudian kualitas air dan sedimentasi, kemudian kualitas air itu menyangkut dengan nitrogen dan fosfor yang merupakan unsur-unsur faktor-faktor antropogenik, saya kira ini yang bisa kita kontrol mungkin kualitas air dan sedimentasi ini dalam kaitannya dengan pengelolaan. Dengan pengelolaan, kita mengelola manusia. Kita tidak mungkin mengatur suhu di laut. Saya kira kita bisa mengatur bagaimana supaya jangan membuang limbah-limbah, kalau mungkin di sabu mungkin kotoran atau apa, kita buang ke laut, dan itu akan membuat laut nanti bisa subur secara lokal, dan itu bisa berdampak terhadap terumbu karang, ataupun sedimentasi. Sedimentasi ini mungkin panjang ceritanya nanti, bagaimana kita mengelola pesisirnya. Tapi paling tidak kita ada upaya-upaya untuk itu. Sehingga dalam kaitannya dengan pengelolaan, bahwa upaya untuk bagaimana mempertahankan kualitas air yang baik dengan pengaruh-pengaruh antropogenik yang relatif minimal terhadap terumbu karang, dan juga bagaimana kita meminimalkan terhadap sedimentasi. Sehingga ini menjadi upaya-upaya ke depan untuk pengelolaan. Sehingga bagaimana kita memberikan faktor-faktor itu semakin berkurang. Nah, pelibatan terhadap Poklasmas dalam upaya pengawasan, terutama terhadap kaitan kegiatan-kegiatan yang aktivitas-aktivitas di daratan yang tentu bisa berdampak tadi terhadap mungkin meningkatkan kesuburan perairan, atau kita membuat nanti perairan menjadi subur, atau mungkin dampak-dampak yang lebih luas lagi tentang sedimentasi. Kemudian hal yang penting lagi bahwa perlu ada kerjasama sinergi antara, karena kalau kita lihat dari paparan sebelumnya, bahwa ada lokasi yang di luar kawasan dan di dalam kawasan. Sehingga nanti tentu perlu ada kerjasama nanti dengan Dinas Perikanan Provinsi yang mengelola di luar kawasan. Kemudian juga dengan terkait dengan masyarakat, tentu dengan Pemkab Saburai juga. Bagaimana kita mengatur masyarakatnya? Tentu dengan pemerintah kabupaten. Kemudian dengan pihak-pihak lain, dengan masyarakat, dengan tokoh adat, dengan Pokwasmas, semua tentu semua peduli dengan terumbu karang ini. Tidak hanya penyakit, tapi dalam konteks lebih luas bahwa tentang keberlanjutan daripada ekosistem terumbu karang. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dari paparan dari Bang Ofri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jotam Neiner. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab, yaitu sudah ada satu orang penanya pada kolom chatroom dari Ibu Rahma Fitrinur. Pertanyaannya untuk Bapak Ofri Johan. Yang pertama, bagaimana menentukan secara morfologi bahwa karang tersebut mengalami luka atau lesi pada bagian jaringan tubuhnya? Apakah predasi yang disebabkan oleh gigitan ikan juga dapat menyebabkan luka pada karang dan menyebabkan infeksi? Yang kedua, bleaching pada karang yang disebabkan oleh penurunan suhu permukaan laut, apakah juga diikuti dengan hilangnya zooxanthella pada jaringan koloni karang? Dan apakah karang masih memiliki jaringan yang hidup? Ketiga, apakah karang yang terserang tumor akan mengalami tingkat reproduksi yang menurun karena proses oogenesis karang membutuhkan lemak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga semakin meningkatkan dan meningkatkan kepekaan tumor tersebut terhadap suhu air yang tinggi? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Bu Rahma. Silakan dijawab oleh Pak Ofri. Iya, Bu Rahma. Kayaknya Bu Rahma ini kayak dosen atau peneliti nih. Kenalkah kita? Oh, pertanyaannya sungguh ini masih ini kah? Sangat spesifik pertanyaannya. Bagaimana menentukan secara morfologi bahwa karang tersebut mengalami luka atau lesi? Kalau morfologi di underwater kan di sambil nyelam kan kelihatannya karang ini luka. Apalagi tadi digigit ikan itu pasti ada cekungan-cekungan gitu ya. Beda dengan beda dengan kerusakan jaringan atau tisu akibat coral bleaching. Ada istilahnya recent dead coral gitu, kalau kita tim survei ya, recent karang yang baru mati itu kelihatan skeletonnya tidak ada yang rusak, jadi tisunya aja yang rusak. Itu secara morfologi ya, kalau ikan itu dia pasti ada yang rusak, yang luka, yang
yang kapurnya yang termakan, tergigit sama dia. Kadang-kadang kan ada yang menajamkan giginya ya, kalau karang submasif atau karang pemasif, itu kalau karang ikan kakak tua yang giginya tajam itu kan untuk mengasah giginya ya. Setelah digigit, kemudian dilepas lagi pasir itu yang menyumbang pasir, pasir putih di pantai itu ikan itu. Jadi secara underwater bisa sangat mudah buka. Yang kedua, bleaching pada karang disebabkan oleh penurunan suhu diikuti dengan hilangnya jendela pada jaringan. Apakah karang masih memiliki jaringan yang hidup? Itu kan kalau bleaching itu lebih dari 2 derajat, lebih dari 2 hari atau 4 hari, itu kan sudah mati biasanya ya. Sudah mati. Jadi kalau susantelanya, kalau hilang susantela itu, mulai bleaching itu kan berkurang kandungan kepadatan susantelanya. Tapi kalau sudah 4 hari dia mengalami stres akibat suhu, ini teorinya ya. Teorinya dia bisa sudah mati. Kalau sudah mati itu berarti susantelanya nggak ada lagi. Udah mati gitu. Tapi kalau seandainya tidak sampai 2 hari stresnya hilang, biasanya karangnya bisa bertahan. Nah, ini yang terjadi dengan yang saya amati waktu di Lombok itu. Di Lombok jadi beda ya bleaching akibat suhu dibandingkan bleaching. Jadi saya baru dapat informasi juga bleaching yang di waktu di Padang itu karena berbarengan dengan red tide. Jadi red tide itu dia itu bisa membunuh karang itu dalam satu malam. Satu malam bisa mati total 100%, karena di Padang itu mati total 100% yang 1997. Ini sama, saya dapat sharing informasi dengan orang Vietnam. Ada juga saintis koral di sana. Saya presentasi waktu itu di Thailand, kejadian yang di Padang. Oh, ini sama dengan di Vietnam katanya. Satu malam bisa dalam satu kawasan mati karena red tide. Nah, jadi kalau red tide itu nggak ada luka, tisunya yang ini kulitnya hilang gitu. Jadi kalau kita kibas dengan tangan itu kulitnya terlepas kalau sudah beberapa hari gitu. Beda dengan tadi sedikit apa ya? Bleaching tuh ya. Oh iya. Kemudian yang ketiga tentang tumor. Nah, ini yang tumor ini setiap penyakit karang pasti ada gangguannya, gangguan terhadap pertumbuhan termasuk reproduksinya. Itu teori penyakit karang yang kalau saya ngasih training itu ada buku kamus ya, kamus tentang kesehatan kalau salah. Jadi definisi penyakit itu, penyakit secara general itu akan mengganggu salah satunya pertumbuhan dan reproduksinya. Jadi kalau seandainya tumor ini ya memang termasuk penyakit, ya berarti mengalami tingkat reproduksi yang menurun karena reproduksi ini, proses reproduksinya itu akan menurun, akan terganggu. Kemudian sehingga semakin meningkatkan kepekaan tumor tersebut terhadap suhu air yang tinggi. Barangkali Ibu ini sudah selesai pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Ofri. Untuk Ibu Rahma, apakah semuanya sudah terjawab dengan lengkap? Untuk para partisipan yang masih ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak Ofri, boleh nulis di kolom chat atau bisa juga langsung tulisan. Oh, sudah terjawab Pak, kata Bu Rahma. Yap. Kita teman-teman sudah ada sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi pada sesi. Oh, ada dari Bapak Abrar. Nah, Pak Abrar. Bisa silakan langsung Pak Abrar di unmute mikrofonnya. Pak Abrar, bukan tanya nih. Saran. Terima kasih Pak Bu Moderator. Mohon izin Pak Ofri. Suaranya mungkin agak lain ya Pak Ofri. Saya ini
kebetulan ini dengan ya. Pak Abrar. Ini saya Riko nih, Pak Opri. Ini minjam laptop Riko, Abrar. Iya. Atau ya, lagi ngopi, jadi, lagi ngopi-ngopi di luar kayaknya. Ya, sambil work from warung lah, bukan work from home kan. WFW. Jadi ini Pak Opri, mohon izin moderator, presentasi yang menarik. Dan saya tertarik ingin menanyakan tentang prevalensi ini, Pak Opri. Oh iya. Untuk prevalensi penyakit karang di Indonesia ini dari beberapa penelitian yang kita lakukan, sebenarnya itu tertingginya itu berapa gitu. Jadi tingkat kekhawatirannya itu sudah sampai mana? Kemudian apakah ada pola ini antara pengaruh dari daratan dibandingkan dengan yang outer island gitu. Jadi misalnya pengaruh dari aktivitas atau sedimentasi yang dekat dengan mainland dibandingkan dengan di daerah yang terbuka atau di daerah yang jauh dari pengaruh daratan. Dan itu dominannya itu infeksinya penyakit apa ya? Pak Opri, mohon izin. Terima kasih. Wah, mantap. Di mana nih? Ini di tampilan wajahnya lah ya, biar asli gitu ya. Iya. Mantap nih pertanyaan nih, Mbak Riko. Samping siapa yang pakai topi deh? Masih di Bangka Belitung nih. Ya, ini kebetulan lagi Pak Abrar menyelesaikan paper dulu katanya kan. Jadi sambil diskusi aja nih. Oke, mantap. Oke, Pak Riko. Ini Pak Riko dari LIPI nih, tim audit karang, tim survei karang hias. Wah, ini selalu ini nih, bareng-bareng biasanya kita. Jadi, Pak Riko, yang menarik itu adalah penelitian S3 saya kemarin, Pak Riko. Awalnya, pembimbing Pak Detrik itu khawatir tidak ketemu black band disease. Karena kita dulunya memang jarang ketemu ya, karena jarang ketemu karena kita tidak mencari kali ya. Tidak mencari, tidak memperhatikan. Jadi kalau survei itu tidak di garis transek aja gitu. Nah, ternyata saya pernah ketemu pas survei awal itu kebetulan dengan tim LIPI juga semua pulau enggak salah di Kepulauan Seribu, ada Pak Har, ada Pak Agus, Pak Gianto, ada Bu Yos, Sanumpang, karena saya bimbingan Pak Suarsono kan. Ternyata jawaban yang ini tadi ya, baik dekat dengan daratan, tengah-tengah, daratan itu kayak Pulau Pari ya, sampai yang pinggir-pinggir itu kita kemarin survei, tengah-tengahnya Pulau Pramuka, sama yang terluar itu Pulau Penjaliran, jadi lokasi titik pengamatan saya itu ini, ada Pulau Pari, ada Pramuka, ada Penjaliran, itu yang Penjaliran yang terluar ya, itu ketemu penyakit karang, black band disease. Jadi ini kesimpulannya, sebenarnya hipotesa awal saya memang sama kayak Pak Riko tadi, lokasi yang terdekat dengan mainland, dengan daratan itu akan prevalensinya akan tinggi gitu. Ternyata hipotesa awal saya itu tidak benar gitu. Semua lokasi khusus untuk penyakit yang black band disease ya, bukan yang lain. Kalau yang lain mungkin belum ada datanya karena ada literatur yang menyatakan penyakit karang di daerah buangan air limbah gitu banyak ada tuh ada literaturnya saya baca dulu ya waktu menulis disertasi ada memang ada daerah. Makanya saya hipotesanya yang dekat dengan mainland akan banyak penyakit karang gitu itu karena saya membaca literatur seperti itu. Tapi untuk penyakit yang disebabkan oleh intensitas cahaya atau temperatur kayak black band disease atau white syndrome itu ada di semua lokasi dia. Semua lokasi tergantung tingkat peningkatan suhunya itu. Nah, yang menarik itu white syndrome itu yang lebih awal dia. Jadi musim panas yang pertama itu setelah musim hujan itu kalau salah Maret, April, Mei gitu dia white syndrome itu udah mulai dia
Black Band disease itu sepanjang tahun ada di Pulau Seribu dia ada. Walaupun satu koloni atau dua koloni. Nah, tapi outbreak-nya itu yang tadi saya bilang musim peralihan yang airnya tenang, suhunya maksimum gitu tuh. Di situ terjadi outbreak. Nah, yang di Pulau Kasus Pulau Seribu itu prevalensi paling tinggi ini kalau enggak salah 33,6. Ini kalau enggak salah ada publikasi saya. Jadi dalam 100 meter itu ada 300 koloni saya ketemu, saya hitung. Tapi belt transfernya 1 meter. Ada 300 itu, ada videonya dulu tapi hilang. Terhapus ya. Jadi pertanyaan 1 dan 2 udah ya. Yang ketiga mah apa nih? Infeksi. Pak Riko masih ada? Infeksi apa nomor 3? Masih Pak Opi. Nomor 3 infeksi apa ya? Jadi itu pengaruh lokasi, apakah di daerah yang jauh itu ada penyakit tertentu atau beda dengan yang dekat dengan daratan? Oh iya, khusus yang pengaruh terhadap panas, suhu, tidak ada Pak Riko. Kemarin itu saya berpikir Pulau Penjaliran itu tidak ada penyakit, karena jauh dari pemukiman itu tidak ada, cuma satu pondok pengawas saja tuh, Taman Nasional. Ternyata di situ ada juga Black Band disease. Jadi Black Band disease kalau kayak Wash syndrome itu di pulau yang jauh dari penduduk itu tetap ada gitu. Karena dia faktornya itu adalah cahaya matahari. Jadi phototaxis positif ya. Dia bakterinya cyanobacteria. Dia phototaxis positif dia. Butuh cahaya dia. Itu kalau yang tadi udah apa kan yang dekat itu mungkin jenis penyakit yang lain kali yang lain itu saya kurang memahami ya kayak ini kali ya atromentos necrosis barangkali itu mungkin yang ada di ini karena mirip dengan sedimen dampak dari kerusakan sedimen damage gitu. Pengarit itu Pak Riko, mudah-mudahan jawab. Terjawab. Terima kasih Pak Opri. Jadi memang kita dari pengalaman menyelam itu kan memang terlihat itu ada pola kayak penyakit itu kayaknya lebih terutama yang ini ya tampilan secara morfologi itu terlihat yang dekat-dekat daratan itu tuh. Apalagi memang ya daerah teluk gitu ya lebih banyak gitu kayaknya secara morfologi yang kena penyakit cuman entahlah penyakitnya ya belum detail melihatnya gitu karena kita sambil mengamati populasi karangnya jika dibandingkan dengan yang di daerah yang lebih perairan yang lebih dinamis yang lebih terbuka gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Opi. Menarik informasinya. Kemudian yang kemarin itu kita di Raja Ampat agak lebih bervariasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh yang kita anggap white syndrome atau white band disease. Itu kalau di literatur kan white band disease tipe 1, 2, 3 gitu. Yang gitu-gitu belum teridentifikasi. Jadi mudah-mudahan kalau survei nanti terangi lagi mungkin kita dibekali dengan sampel-sampel yang bisa dianalisa di lab nanti. Mudah-mudahan jadi kita tidak terjadi penyakit lagi. Mungkin sudah bertambah bisa terungkap 11 jenis penyakit di Indo-Pasifik tuh di Indonesia gitu yang atau malah menemukan jenis penyakit baru. Terima kasih. Sedikit lagi Pak Opri, saya tadi mungkin terlewat Pak Opri. Ini terkait dengan penyakit ini, penyakit karang yang ada ini sejauh ini gitu ya, apakah sudah cukup mengkhawatirkan menjadi suatu ancaman terhadap terumbu karang gitu Pak? Potensinya atau
apakah memang sudah cukup mengkhawatirkan kah dengan dari penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini? Masih Pak, tambahan aja dari lupa saya Pak. Tadi di slide terakhir saya sampaikan Pak Riko, jadi di Raja Ampat, di Sabu ini kan masih 0,12 tadi ya yang kelimpahannya. Jadi kalau saat ada referensinya itu. Jadi kalau ketemu 9 area yang ada, masih saya buka apa enggak ini? Literaturnya. Enggak saya buka lagi. Ada di terakhir tadi. Slide saya terakhir ntar ini. Jadi dalam skala lokal kalau ada 3 area, lokal itu mungkin Pulau Seribu kali ya, misalnya contoh ya, ada 3 area yang dalam 80 meter persegi ada 4 koloni yang terinfeksi, itu sudah ini sudah perlu penanganan. 3 lokal, ada lagi kalau regionalnya itu 6 lokasi yang lebih dari 4 koloni dalam 80 meter persegi, apalagi dalam kawasan yang lebar ini kayak mungkin apa ya, satu provinsi kali ya, 9 daerah. Jadi ada skala-skalanya, tapi di yang saya temukan itu cuma dalam waktu berapa ya, 3 minggu ya, boleh saya katakan plus 1000 itu dia sudah kembali normal lagi. Outbreak pernah, jadi outbreak itu apakah pernah terjadi di Indonesia? Saya bisa jawab hasil penelitian S3 saya kemarin itu pernah outbreak terjadi di Indonesia di Pulau Seribu gitu. Ada ketiga lokasinya terjadi outbreak. Hanya dalam waktu 3 minggu dia sudah mulai pulih lagi, mulai menurun populasi ininya. Dampaknya koloni yang terinfeksi mulai menurun. Jadi outbreak itu tidak mematikan dia. Kalau yang Black Band disease. Nah, yang mematikan itu ya ini pasan suhu, jadi dia bisa mematikan kalau seandainya trigger yang menyebabkan dia sakit itu masih ada gitu. Jadi kalau sudah ada turun dan masuk musim hujan, dia sudah ini sudah kembali normal dia. Jadi belum perlu manajemen action address to cause of the outbreak, karena outbreak aja baru satu lokasi kita ketemu Pak ini. Jadi yang mengkhawatirkan kalau terjadi outbreak istilahnya. Jadi populasinya di luar batas normal. Ya, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Pak Ofri dan Pak Brar yang diskusinya sangat seru sekali. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke tahap terakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah ikut serta dalam diskusi pada siang hari ini hingga sore hari ini. Dan tentunya tidak lupa terima kasih pula yang sangat besar kepada para narasumber, Kak Farul Rozi, Kak Zihan Yuniar, Bapak Ofri Johan, kemudian juga Bapak Jotam Inef. Dan untuk itu saya tutup sesi diskusi tanya-jawab pada sore hari ini. Semoga sharing perspektif dan informasi yang didapat pada pertemuan kali ini dapat memberikan pencerahan, membuka jalan bagi kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak dalam bersama untuk mengelola dan melestarikan ekosistem pesisir, khususnya di Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara. Dan berikutnya masuk ke sesi dokumentasi. Nah, pada sore hari ini bisa teman-teman semua yang berpartisipasi dalam Zoom virtual ini bisa on cam untuk kita foto bersama. Ya, boleh dibuka kameranya. Untuk nanti akan ada dari teman-teman Prangi yang akan mengcapture momen ini. Karena kita tidak tahu kita akan berada di slide keberapa, jadi bisa tersenyum aja selama mungkin. Bentar, apakah semuanya sudah siap? Yuk, buka. Kita penuhin slide pertama dulu. Oke, untuk
tim Terangi yang akan mengcapture. Bersiap ya. Saya akan menghitung. 3, 2, 1. Oke. Untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, jika ada yang kurang. Oke, 3, 2, 1. Ya. Oh, ada yang baru buka. Sekali lagi. Oke, baru itu. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada partisipasi semua. Untuk teman-teman, semoga semuanya sudah pada mengisi link absensi, karena di sesi selanjutnya akan ada sesuatu yang seru nih. Nggak kalah seru dibanding diskusi tadi juga. Oke, yang pertama, untuk sesi berprice, dan tadi sempat diinfokan oleh Ketua Yayasan Terangi bahwa akan ada peserta yang aktif, dan sudah ada satu orang menjadi nominasi. Ya, kita lihat bersama siapa peserta terbaik kira-kira di sore hari ini. 3, 2, 1. Yeay. Selamat kepada Ibu Rahma Fitri Nur MSC. Ya, Ibu Rahma Fitri Nur nanti akan mendapatkan hadiah dari teman-teman Terangi dan akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman hadiah tersebut. Selanjutnya, kita masih ada nih dua hadiah berikutnya untuk dua peserta yang beruntung kalau kali ini. Kalau yang tadi sebagai peserta yang aktif, sekarang peserta yang beruntung. Ya, terima kasih pada Terangi panitia dan narasumber. Sama-sama Ibu Rahma. Semoga sehat selalu, dan berikut ini sudah tampak di layar kita bersama, yaitu spin. Nah, karena semuanya sudah mengisi absen, wah cukup banyak ya pesertanya pada sore hari ini, dan nanti nama-nama ini sudah ditulis berdasarkan para partisipan yang sudah mengisi link absensi tadi yang di-share oleh teman-teman dari Tangi, dan kemudian kita mulai bermain saja, bisa mulai diputar pada hitungan ke 3, 2, 1. Ya, silakan. Wah, selamat kepada kakak kandida putri Nauli Simatupang. Jadi nanti kakak kandida putri Nauli Simatupang akan dihubungi oleh teman-teman Terangi ya, Kak. Nah, terakhir nih, siapa yang akan beruntung selanjutnya pada sore hari ini? Ya, berdoa semuanya. Siapa tahu menjadi kesempatan kalian. Oh ya, kita mulai lagi ya. 3, 2, 1. Oh, udah. Muhammad Abrar, oh Pak Akbar, Pak Abrar, selamat Pak Akbar, Pak Abrar, Bapak Abrar nanti ya mendapatkan hadiah dari teman-teman tim Terangi yang akan dikirimkan ke lokasinya. Waduh, terima kasih. Wah, ini Riko yang nanya. Terima kasih ya. Oke. Selamat nanti, ya Pak Abrar. Nanti untuk teman-teman partisipan yang belum beruntung bisa mengikuti lagi talk di per selanjutnya di part ketiga nanti, karena akan berlanjut tidak cuma hanya di part 1 dan part 2 saja, di per ini akan berlangsung dan akan banyak sekali narasumber dari kegiatan ini. Jadi untuk teman-teman bisa sharing-sharing info ini ke teman-teman untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kelautan.
Baik, tidak terasa ya, sudah 2 jam berlalu, hingga akhirnya masuk di penghujung acara. Selanjutnya, akhir kata dari saya, Maidi, selaku moderator, mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Saya izin pamit undur diri dari Taktiper, kemudian nanti akan ada closing, penutup dari tim Terangi. Kira-kira siapa? Karena tadi mungkin udah openingnya Bapak Safran, mungkin bisa Pak Michael atau Pak Idris atau Pak Safran lagi. Ya, baik. Dipersilakan. Dari saya saja. Oke, siap Pak Idris. Baik, terima kasih Kakak Medi atas kesempatan yang diberikan dan waktunya untuk memoderatori kegiatan ini. Kemudian Pak Jotam Nineb selaku pembahas dan juga para narasumber yang telah memberikan materinya. Kemudian juga para peserta yang telah hadir di dalam kegiatan ini. Banyak masukan dan banyak rekomendasi yang tentunya ini akan menjadi pengayaan materi dalam proses pembahasan yang akan dilakukan oleh tim penulis untuk membuat laporannya, sehingga laporan ini bisa berdaya guna dan memberikan masukan yang komprehensif bagi pengelola kawasan, baik itu di level Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT maupun level nasional, yaitu dalam hal ini adalah teman-teman di BKKPN Kupang. Akhir kata, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Idris. Baik, teman-teman. Terima kasih semuanya untuk acara hari ini Taktiper part 3. Terima kasih Kakak. Terima kasih Pak Jotan, terima kasih Bang Oji. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Jihan. Kami terima kasih Bang Ofri. Terima kasih Bang Ofri. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Sampai ketemu lagi. Halo Pak Rowi, apa kabar? Baik, terima kasih Bang Ozi. Kondisi aman di Sabu, Pak Rowi. Yo. Ya, Pak Rowi ya. Semuanya. Kasih untuk semua. Kasih semuanya. Bang Ofri, sehat-sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Rahman ya? Sinlif, di sinlif. Bye.